Nusantara diduga telah ada di dalamnya. Sejarah mencatat Sriwijaya pada abad ke-7 hingga ke-9 Masehi telah menguasai perdagangan rempah hingga munculnya Majapahit, menggantikan Sriwijaya dalam mengendalikan perdagangan rempah di Nusantara. Pada masa itu, jalur rempah Nusantara telah terbentuk dan semakin dikenal dalam dunia perdagangan global. Cengkih dan pala dari bagian timur Nusantara serta lada dari bagian barat. Telah diperdagangkan di kota-kota dagang pesisir utara Jawa, bahkan hingga ke Eropa. Gambaran interaksi antar bangsa dalam jaringan perdagangan global yang terjadi di wilayah Nusantara dan berbagai jejak peninggalan perdagangan rempah. Beberapa di antaranya terekam dalam catatan arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Informasi bagaimana hubungan dagang antara masyarakat Nusantara dengan bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa Eropa. Tersimpan dalam memori lembaran arsip abad-abad lampau, pameran yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bekerja sama dengan arsip nasional Republik Indonesia berisi arsip-arsip terpilih tentang perdagangan rempah yang bisa disaksikan oleh masyarakat luas secara umum. Inilah dia pameran bertajuk Memori Rempah Nusantara. Mohon perhatian Bapak dan Ibu, demi kelancaran dan tertibnya acara, mohon perkenan Bapak dan Ibu untuk tidak mengaktifkan alat komunikasi atau nada dering disesuaikan dalam keadaan diam atau silent. Dan bagi Bapak dan Ibu hadirin yang mengikuti acara secara daring, mohon perkenan untuk dapat mentaati tata tertib webinar yang berlaku. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, pelaksana tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Muhammad Taufik, yang kami hormati, Ketua Komite Jalur Rempah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Ananto Kusmaset. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Imam Gunarto yang mengikuti acara secara daring. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Sumrahyadi. Pelaksana tugas, Deputi Konservasi Arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia, Ibu Murti Pelaksana harian, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Imam Mulyantun. Bapak dan Ibu Narasumber serta moderator, serta Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya, kita semua diberikan kesehatan dan dapat diperkenankan untuk dapat berkumpul bersama pada siang hari ini, Selasa, 15 Desember 2020 dalam acara webinar Jalur Rempah dan Poros Maritim Dunia serta peluncuran pameran arsip dan video dokumenter Memori Rempah Nusantara. Acara ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Arsip Nasional Republik Indonesia. Kami informasikan pula bahwa acara ini dapat disaksikan melalui YouTube pada channel Budaya Maju dan Arsip Nasional RI. <SILENGALAN> Ada yang di acara pembukaan Indonesia tidak dalam tidak hadirin teman untuk. <SILENGALAN> dan ibu yang kami banggakan, tentunya kita berharap agar acara ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk itu, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Suparjo Rohman. Kepada Bapak Suparjo Rohman, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, doa akan saya pandu dalam agama Islam. Bagi yang beragama lain, dapat dimohon berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahiminasyaitanirrojim, -masing. bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illallah wa dahula syarikalah, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa <tik> subhanallahi rabbil alamin, wa la hawla, wa la quwata, illa bilailazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim, pencurah segala kasih dan sayang bagi sekalian alam. Di tanganmu segala puji, maka hanya kepadamu kami mengucapkan puji dan syukur. Engkau yang maha agung, yang berkuasa atas segala sesuatu, kepadamu jualah kami bertawakal, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah ya Tuhan yang maha terpuji, kami bersyukur kehadiratmu, berkat limpahan dan karuniamu, kami dapat berkumpul bersama dalam rangka acara pembukaan, pameran, launching film, dan webinar pada hari ini. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon curahan, nikmat, keselamatan, dan kesehatan, sehingga kami dapat melaksanakan acara ini sampai dengan selesai, dan kami selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Ya Allah, ya Gofar. Kami mohon ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah wa kina azabanar. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun walal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh pelaksana tugas Deputi Konservasi Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Ibu Multisifati, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak PLT Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua Komite Jalur Rempah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ananto Kusuma Seta, Bapak Sekretaris Utama yang ada di Jumit, Bapak Deputi Bidang Pembinaan Keasipan, Bapak Sumrah Yadi, Bapak Imam Mulyantono, Kepala Pus Datin Asri Republik Indonesia, Profesor Dr. Marike Bloombergen dari KILT Leiden, Bapak Profesor Dr. Singgih Tri Sulistiono dari Universitas Diponegoro, Undangan, dan Peserta yang Berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang untuk Ibu dan Bapak yang kami hormati. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul secara daring untuk melaksanakan kegiatan webinar dan juga pembukaan pameran launching film dan tentang arsip Jalur Rempah. Ibu dan Bapak yang kami hormati, tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan peran arsip sebagai warisan dokumenter dan sumber pengetahuan dalam rangka penominasian Jalur Rempah sebagai warisan dunia dan arsip Jalur Rempah sebagai memori dunia. Adapun kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Arsip Nasional Republik Indonesia, khususnya dalam bidang penyelamatan, pelestarian, dan pemanfaatan arsip jalur rempah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa pameran kali ini bertajuk Memori Rempah Nusantara yang menggambarkan berbagai aspek seperti komoditas, jalur perdagangan dan kebijakan penguasa yang berkaitan dengan jalur rempah. Pameran ini diadakan secara on dan virtual dengan menggabungkan antara aspek sejarah, seni, dan teknologi. Dalam kegiatan ini akan diputarkan film Jalur Rempah yang dibuat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kemendikbud yang menggunakan arsip sebagai sumber primer, yang mengisahkan bahwa Nusantara telah lama dikenal sebagai daerah penghasil rempah yang menjadi komoditi primadona pada masa lampau. Rute perdagangan rempah terjalin dari daerah penghasil rempah seperti Maluku menuju bandar besar serta kejayaan maritim Nusantara, yang diikuti oleh pahitnya kolonialisme pada akhirnya membawa kekuatan yang menyatukan antar suku bangsa dan budaya dalam proses bangsa Indonesia. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati dan kami banggakan, webinar yang diselenggarakan pada hari ini dengan pembicara dari dalam dan luar negeri bertujuan untuk mendiskusikan peran arsip jarum rempah dalam poros maritim dunia dengan tujuan dapat memberikan gambaran tentang hubungan informasi dan perspektif tentang jalur rempah sebagai World Heritage dan arsip jalur rempah sebagai Memory of the World, serta perannya sebagai sumber pengetahuan bagi sejarah maritim dan warisan budaya antarbangsa. Webinar ini diikuti oleh lebih dari seribu orang yang mengikuti melalui ruang Zoom Meeting dan kanal YouTube Arsip Nasional Republik Indonesia dan Budaya Maju. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan kami banggakan. Sebelum saya mengakhiri laporan ini, perkenankanlah saya memohon maaf kepada Bapak dan Ibu saudara sekalian apabila dalam pelayanan kami nantinya terdapat sesuatu hal yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak sekalian. Dan secara pribadi, saya juga perlu mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang terlibat dan telah menyiapkan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Selanjutnya kepada Bapak Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional. Saya mohon dengan hormat untuk berkenan memberikan sambutan dan sekaligus membuka pameran, peluncuran film, dan webinar tentang arsip rumah ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan sebagai atas nama penyelenggara. Terima kasih atas perhatiannya. Bilahi Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Multisiswati. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia sekaligus meresmikan pameran memori rempah Nusantara. Yang terhormat Bapak Muhammad Taufik, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Nama Kebajikan. Bapak Ibu yang saya cintai, saya banggakan, wabil khusus kepada Mas Menteri Dikbud, Bapak Menteri Dikbud yang mengomandani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Sekjen, dan Bapak Dirjen secara khusus Dirjen Kebudayaan Pak V dan hadirin yang hadir langsung maupun tidak langsung dalam rangka webinar sekaligus uh, peresmian pameran jalur rempah. Hadir mewakili Dikbud hari ini Pak Ananto sebagai Ketua Komite Jalur Rempah. Bapak-Ibu yang saya cintai dan sebagakan, marilah saya mengajak kita semua senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu taala Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan idayahnya. sehingga kita hari ini bisa bertemu langsung ada juga yang tidak langsung karena pandemi Bapak Ibu yang langsung di sini tetap menjaga 3M prokes protokol kesehatan Mencuci tangan, masker, dan menjaga jarak sehingga tugas-tugas yang kita emban jangan terganggu, karena sebuah pandemi yang sudah ada SOP-nya, patuhi taatilah tentang protokol kesehatan, sehingga kita, insya Allah, Tuhan Allah ta'ala akan bersama kita dalam rangka kita mewujudkan cita-cita besar yang sangat mulia untuk kepentingan bangsa yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh penyelenggara Ibu Multi bahwa hari ini adalah kita menancapkan tonggak kebangkitan yang kesekian kali dalam momentum jalur rempah yang merupakan sejarah panjang yang luar biasa di negeri yang kita cintai, banyak aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya yang sangat bersentuhan langsung dengan masalah rempah. Kalau kita tadi di awal menyanyikan Indonesia dalam versi tiga stansa, lirik dari sebuah Indonesia Raya, tiga stansa itu sesungguhnya. Indonesia sangat luar biasa. Tadi saya mendengar Indonesia uh, apa, uh, tanah yang mulia, begitu kan macamnya. -macam. Terus Indonesia bumi yang subur dan sebagainya. Tanah yang sakti, subur dan banyak lirik itu saya agak lupa Bapak Ibu. Tapi, secara menyeluruh, dari lirik itu adalah: "Hari ini menggambarkan, itulah sesungguhnya yang hari ini adalah Indonesia kita. Hari ini jalur rempah, sekelumit dari hal-hal yang lain. Jalur rempah kita patut berbangga sebagai bangsa, anak bangsa yang ada di Indonesia ini, dan hari ini patut kita menggaungkan kembali kejayaan-kejayaan." Masa-masa kita, masa lalu, kini, dan mendatang, pendekatan kearsipan jadi bicara masalah jalur rempah ini tidak bisa lepas dari yang namanya konten, yang namanya sumber data dan informasi, yaitu arsip. Arsip bisa yang bentuknya paper atau non-paper, kan begitu? Nah. Sekaligus di forum yang sangat terhormat, ya Bapak Ibu, baik yang daring maupun luring, dan secara khusus kepada nanti uh, acara webinar pada narasumber, mari kita gali sesungguhnya fakta-fakta data otentik melalui arsip ini supaya terang benderang dan memberi sebuah informasi baru. Arsip bukan pendekatan fisik tapi arsip harus diolah menjadi sebuah informasi yang harus digaung-gaungkan dan dihidup-hidupkan you know? dalam konteks jalur rempah ini, ya arsip-arsip jalur rempah ini sangat banyak Pak di kita. Dan bagaimana konten itu diolah menjadi sebuah informasi yang akurat dan secara inter Intelektual dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat nilai tambah baru agar masyarakat yang tidak pernah tahu, setelah mendapat informasi melalui arsip hasil olahannya, dia menjawab pengetahuan, termasuk saya mungkin tidak hadir, tidak lahir di zamannya, terempat di masa kerajaan Nusantara. Nah, inilah yang harus kita drive bersama baik Dikbud maupun Andri bahkan institusi lain atau entitas lain yang bisa bergabung menggaungkan ini. Inilah adalah awal dari upaya kita bersama khususnya Kementerian Dikbud dan Andri dimulai dengan webinar-webinar penelusuran bahkan sudah ada publikasi melalui dokumenter, film-film dokumenter. Hari ini kita melakukan exhibition bisa yang langsung maupun elektronik virtual. Ini adalah langkah-langkah upaya kita. Kalau boleh dibahasakan, warming up kita menuju tadi keinginannya. Jalur rempah ini harus kita sepakat dan kita harus wujudkan dengan komitmen bahwa Jalur rempah bisa menjadi heritage dunia dan bahkan kita tingkatkan juga menjadi memory of the world. Dua program ini harus kita usung bersama, mohon dukungan Bapak Ibu yang di luar sana, yang tidak bisa bergabung langsung dengan kami, di dan Andri. Kami sangat berharap uh, dukungan uh, apapun yang bisa... Mem melengkapi program-program tersebut. Sebetulnya inilah Bapak Ibu di samping tadi upaya kita dua akan menjadikan jalur rempah menjadi mendapatkan heritage dunia, menjadi pengakuan memory of the world dan kami akan coba gabungkan dalam konteks uh, pemberdayaan arsip dalam uh, memberikan informasi yang akurat dan menjadi sebuah pengetahuan dan kita akan manage arsip itu dalam konteks uh, knowledge itu knowledge management. Jadi ketika ada berita-berita di media sosial yang hari ini kita perang di dunia informasi di media sosial, kebenaran dan tentang informasi itu menjadi masalah uh, mengemuka. Sehingga kalau akan menjadikan rujukan arsip. Mana yang benar informasi itu hoaks atau tidak? Sebetulnya kembali ke jati diri arsip karena arsip adalah otentik dan dia jati diri identitas dan alat bukti dan sebagainya. Oleh karena itu adalah lebih jauh lagi dia adalah sebuah uh, legisi pada saat masa-masa uh, kerajaan hingga zaman sekarang bahwa dia menjadi sebuah catatan-catatan, panjang, rekam jejak, dan hari ini kita sedang juga merangkai, merajut sebuah peradaban rempah ini zaman dulu, kini, dan mendatang. Bagaimana kita bisa melihat jalur rempah ini menjadi impact yang positif pada saat itu adalah tidak hanya segi masalah perdagangan ekonomi, tetapi bagaimana hubungan interaktif antara manusia dengan manusia baik itu lokal maupun internasional. Nah terjadilah sebuah interaksi, sebuah hubungan-hubungan uh, yang bisa dibangun bersama. Oleh karena itu, mari saya mengajak beberapa Bapak ibu berubah cara melihat arsip paradigma bahwa arsip bukannya informasi terkubur dia harus harus dihidup-hidupkan dan dia harus tumbuh dan bertumbuh terus tidak pernah henti seperti lagu tadi lagunya cosplay juga begitu tongkat dan batu jadi tanaman wah itu luar biasa arsip pun harus tumbuh dan bertumbuh menjadi sebuah informasi dan knowledge bagi negeri anak negeri dan bangsa ini saya apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas nama pimpinan dan seluruh komunitas kearsipan atas gagasan kita berdua. Mudah-mudahan di luar sana berbondong-bondong akan mendukung program ini untuk Indonesia yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tahu kalau bicara di tiga dimensi jalur rempah ini dibangun catatan yang saya dapat adalah ya memang dia sebuah ...wahana interaktif antara unsur manusia kemanusiaan, unsur perdagangan, unsur etnik dan budaya, unsur yang lain banyak lagi. Tetapi dia adalah cikal bakal globalisasi yang hari ini kita hadapi. Jadi pendekatan arsip tiga dimensi itu menjadi penting ketika kita melihat konten periodisasi itu harus menjadi sebuah bridging knowledge to policy. Bagaimana hari ini? Mr. Presiden kita, Bapak Jokowi, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, berbondong-bondong. Harus merubah paradigma itu menjadikan arsip sebuah tidak sekedar catatan, recorded tetapi dia menjadi sebuah informasi yang senantiasa memberikan nafas dalam kehidupan individu, organisasi, dan bangsa yang kita cintai. Sekali lagi, selamat. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu, selamat uh, berwebinar. Semoga nanti ada pemikiran-pemikiran baru dari berdiskusi dan kepada Bapak Ibu yang setelah menyediakan uh, pameran ini langsung maupun virtual, terima kasih. Saya menghimbau kepada masyarakat kalau ini dipublikasikan, datanglah ke Arsip Nasional. Kami sangat terbuka agar masyarakat kita rubah cara berpikirnya mindset mereka bahwa arsip menjadi ruh dalam segala ruh kehidupan demikian saya akhiri wabillahi taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon berkenan kepada bapak muhammad taufik untuk tetap berada di tempat bapak dan ibu hadirin yang berbahagia acara selanjutnya yaitu Peresmian pameran memori rempah Nusantara yang terhormat Bapak Muhammad Taufik serta mengundang Bapak Ananto Kusuma untuk melakukan penandatanganan pada tempat yang telah disediakan. Mohon perkenan Bapak dan Ibu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk berdiri. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Perjalanan rempah-rempah Nusantara membawa kisah kejayaan maritim yang berkelindan dengan kusiraman kolonialisme. Jalur rempah membawa kekuatan yang menyatukan antar suku bangsa dan budaya dalam proses pembentukan bangsa Indonesia. Anak dari Sultan Agung Tirtayasa Arsip ini adalah arsip telusur dari. juga Ini kursi asli-asli Pak, Ternate 140 yang menunjukkan yang bagaimana rempah di situ uh, ditandai dengan Sultan Sirikudin itu menjadi Bapak memulai kerajaannya Aratau, supaya Masata, bisa uh, rempah itu bisa dikomoditasinya menjadi laku di pasaran. Termasuk ini adalah... Hadirin yang kami hormati, acara kita lanjutkan kembali keynote speech yang akan disampaikan oleh Ketua Komite Jalur Rempah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Bapak Ananto Kusmaseta, kami silakan. Ini saya langsung. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, <tuh> selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu <tuh> yang kami hormati, Bapak uh, Kepala Andri, para Deputi, para uh, narasumber, para hadirin. Yang mengikuti webinar ini, pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih atas acara yang luar biasa ini. Ini menjadi langkah awal bagi kita untuk terus-menerus menggunakan dan menggali arsip-arsip yang kita punyai untuk mendukung jalur rempah yang akan kita usulkan. Sebagai warisan dunia, tentu tidak hanya itu. Arsip-arsip yang kita punya ini ibaratnya adalah harta karun yang bisa kita olah, tidak hanya untuk mendukung jalur rempah, mendapatkan pengakuan. Sebagai warisan dunia, tapi bagaimana arsip-arsip tentang jalur rempah itu bisa kita olah juga sebagai sumber kekayaan informasi dan sekaligus mencerahkan bagi semua orang tentang kebanggaan, membangkitkan rasa kenusantaraan, keindonesiaan tentang jalur rempah itu, dan sekaligus juga bagaimana informasi yang kita gali dari aksi pasif ini juga memberikan pengetahuan sekaligus kesadaran kita untuk melestarikan mengembangkan, memanfaatkan semua yang kita punya ini untuk uh, modal membangun masa depan gitu. Kedua, di dalam uh, siang hari ini kami ingin menyampaikan sekilas ya tentang jalur rempah dan poros maritim dunia gitu. Kalau bisa diteruskan Mas slide berikutnya. <tuh> bicara tentang uh, poros maritim rasanya kita sekarang ini pada era di mana semua negara mengarahkan uh, apa namanya geopolitik kebijakan geopolitiknya ke arah global ocean-based economy and political power itu. Rasanya Amerika sudah lama melakukan itu dengan slogan Sea Power Protects the American Way of Life. Dan juga Cina dengan polisinya bagaimana Chain of Prom dengan membangun agenda Maritime Silk Road itu. Indonesia sebagai negara nomor empat terbesar di dunia. Dan dua pertiga dari wilayahnya adalah laut, tentu punya PR yang luar biasa untuk membangun dirinya sebagai negara maritim. Dan kita telah punya fondasi itu pada saat dideklarasikan pada tanggal 13 Desember 57, yang kita semuanya tahu kita ingat sebagai Deklarasi Juanda dan kemarin kita memperingati 13 Desember sebagai hari nusantara itu. Rasanya ini yang harus kita apa namanya tanamkan betul kepada setiap insan di Indonesia bahwa kita adalah RG pelajik state. Kita adalah negara bahari, kita adalah negara maritim yang harus menjadi apa namanya moto kita karena itulah warisan nenek moyang kita. Nah bicara tentang bahari terus slide berikutnya mas kita perlu uh, men, apa, mengingat kembali gitu ya tentang wasiat yang pernah disampaikan oleh Pak Abelapian uh, seorang uh, apa ya empu dalam bidang kelautan, sejarah lautan di Indonesia, yang beliau menyampaikan bahwa di dalam mempelajari sejarah Indonesia, hendaknya dilakukan pendekatan dari dalam, yakni pendekatan melalui geladak ke perahu pribumi dan bandar pelabuhan tidak boleh diabaikan. Pesan ini menjadi pesan yang amat sangat kuat bagaimana sebenarnya kita melihat Indonesia, Nusantara ini dari perspektif kita sendiri. Jadi in out, bukan melihat Nusantara dari geladak kapal orang Eropa atau orang lain. Inilah sebenarnya yang dilakukan oleh nenek moyang kita, ini yang disebarkan nenek moyang kita sejak ribuan tahun yang lalu gitu. Slide berikutnya Mas. Nah, bicara tentang uh, poros maritim dunia. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, kata poros itu punya makna, punya arti sumbu atau gandar, roda dan sebagainya. Bisa juga punya arti sebagai sebuah ujung tombak. Bisa juga yang terakhir, poros adalah dalam konteks keolahragaan, itu adalah pemain sepak bola yang di tengah-tengah antara gelandang kanan dan gelandang kiri, yakni gelandang tengah itu. Jadi poros halang. Dengan demikian, makna poros itu adalah bisa menjadi tempat atau center untuk melakukan penyebaran dan bisa juga sebagai senter tempat berkumpulnya. Inilah sebenarnya makna dalam konteks eh uh, kalau ingat ilmu fisika ada gaya sentripetal dan gaya sentrifugal itu. Jadi dengan demikian poros maritim dunia bagi Indonesia adalah poros di mana Indonesia menyebarkan kekayaan budayanya ke seluruh dunia pada saat yang sama poros maritim Indonesia bermakna bahwa orang lain ingin datang ke Indonesia memberikan sesuatu itu. Jadi makna in out dan out in itulah yang harus kita buktikan dan rasanya rempah, jalur rempah telah membuktikan itu semuanya. Terus slide berikutnya, Mas. Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita melihat sekilas tentang map atau peta jalur rempah dunia, rasanya sudah terang benderang di situ makna poros maritim dunia yang ada di Nusantara itu. Jadi, eh, rasanya poros ini adalah poros di mana sejak ribuan tahun yang lalu nenek moyang kita menyebarluaskan kekayaan, kehangatan, rempah-rempah itu dengan pendekatan people to people contact dengan apa namanya asimilasi budaya yang tanpa menjajah orang lain tetapi memberi kehangatan memberikan rasa cita rasa kepada dunia itu yang pada akhirnya dunia itu dengan tahu seperti itu mereka juga berbondong-bondong ke Indonesia dalam konteks melakukan asimilasi budaya antara satu dengan yang lain. Dengan demikian dalam konteks poros maritim dunia Indonesia juga menjadi melting pot dari budaya budaya besar yang ada di dunia dan disitulah letak in out out in itu gitu terus mas ibu dan mas kalian ini sekilas saja jadi apa namanya perjalanan jalur rempah in the nutshell gitu ya jadi kita semua tahu bahwa rempah adalah komoditi pertama yang diperdagangkan secara global dan jadikan Nusantara sebagai poros maritim dunia. Jadi si penjahit Nusantara sebagai poros maritim dunia itu adalah jalur rempah itu. Dan itu dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Kalau kita ingat, sekitar 4.500 atau 5.000 tahun yang lalu, kita punya informasi tentang datangnya para penutur bahasa Austronesia ke Nusantara dengan perahu, dan disitulah menjadi titik awal bagaimana mereka itu melakukan pertukaran rempah dengan komoditi-komoditi yang lain antar pulau, antar suku di Nusantara, dan disitulah sebenarnya letak dari cikal bakal lahirnya budaya bahari itu agar lebih mudah rasanya kita diingatkan kembali bahwa rempah yang dibawa oleh nenek moyang kita itu tidak hanya merajut antar pulau antar suku yang ada di Nusantara dari timur ke barat tetapi juga sudah mulai belajar uh, melayar, merambah ke Asia Selatan sampai Afrika Timur dan Utara. Kita melihat, kita mengetahui jejak kayu gaharu misalnya saja ditemukan di India. Jejak cengkeh dan kayu manis juga sudah ada di Mesir dan Suriah semenjak 4000 tahun yang lalu itu. Menarik perjalanan komoditi-komoditi rempah, orang akan bertanya siapa yang membawa rempah itu? ke negeri-negeri di timur tengah itu. Akan lebih mudah sekitar 2000 tahun yang lalu kita juga mendapatkan informasi bahwa tidak hanya di dalam konteks Asia Tenggara yang dekat di Indonesia tetapi juga sampai ke Champa dan Kamboja. Jejak itu meninggalkan pesan dan informasi tentang persebaran budaya logam dari Dongson atau Vietnam hingga ke Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua di gua-gua Maluku, di gua-gua Sulawesi dan uh, apa namanya Kalimantan kita temukan jejak-jejak pelayaran dari Dongson ke Indonesia dan sebaliknya pelayaran dari kita ke mereka rempah dari kita ditukar dengan komoditi yang ada di tempat-tempat lain. Di kita uh, sekali lagi menguatkan bukti bahwa poros maritim dunia itu diawali di Nusantara ini. Agar lebih mudah, abad 2 sampai 7 Masehi kita mendapatkan informasi bagaimana kita kerajaan uh, apa namanya uh, Sriwijaya itu menjadi tempat hub antara Cina dengan India, bagaimana biarawan dari Cina belajar agama Buddha di Sriwijaya dan juga perjalanan orang-orang India itu. Mereka juga membawa rempah sebagai salah satu komoditi dari kita. Rasanya ini sekali lagi membuktikan bahwa uh, poros maritim uh, apa namanya dunia itu diawali dari Nusantara itu. Agar lebih mudah lagi, tentu kita masih ingat kebesaran Sriwijaya, Mataram Hindu, Singosari, kerajaan-kerajaan Mojopahit yang menjadikan perdagangan rempah sebagai jalur interaksi utama yang menghubungkan Nusantara tidak hanya dengan Asia Tenggara, kita juga mengetahui dengan Cina, Asia Selatan, Asia Barat, bahkan hingga ke Afrika Timur dan jejak itu mudah kita lihat misalnya saja di, di relief Candi Borobudur yang menggambarkan tentang budaya bahari eh, nenek moyang kita semenjak abad tujuh itu. Rasanya eh, perahu <tuh> samudra raksa yang digambarkan di relief Candi Borobudur itu telah pula kita layarkan sampai ke Afrika uh, Barat. Gitu. Ini sekali lagi uh, ingin membuktikan bahwa selagi negara-negara lain masih gelap, nenek moyang kita telah melayarkan rempah-rempah itu ke seluruh dunia dan disitulah kita percaya bahwa budaya bahari uh, yang melahirkan uh, poros maritim dunia itu betul-betul uh, berada di nusantara kita itu. Dan tentu tidak hanya dalam konteks in out, maka dalam apa namanya terminologi poros out in juga mulai besar atau pada abad 15-17 itu adalah puncak dari out in itu. Bagaimana daya tarik rempah itu yang diperkenalkan nenek moyang kita itu memicu bangsa-bangsa lain untuk berlayar menemukan pulau rempah di Nusantara ini. Tentu kita ingat Columbus, John Cabot, Vasco de Gama, Hand, dan sebagainya. Intinya rempah itulah yang mengubah sejarah dunia. Rempah itulah yang menjadi cikal bakal dari globalisasi. Terus Mas, <tuh> terakhir mungkin dari apa yang kami sampaikan sekilas tadi itu maka e, makna jalur rempah itu ada tiga hal pertama kita mengetahui bahwa usia dari rempah itu di Nusantara itu ada seusia bumi ini rempah dilahirkan di Nusantara beberapa misalnya pala dan cengkeh itu adalah endemik dari Nusantara. Sengaja memang rasanya Tuhan menitipkan rempah itu di bumi Nusantara itu. Tentu rasanya dengan tujuan bahwa rempah tidak hanya sekedar sebuah komoditi, tetapi rempah adalah sebuah nilai yang membawa lifestyle untuk peradaban global. Rasanya dari situ kita percaya bahwa tidak ada komoditi yang memainkan peranan yang lebih penting daripada rempah di dalam sejarah peradaban modern itu. Tidak hanya dalam konteks nilai, maka rempah juga membawa aspek ketersambungan. Jalur rempah adalah jalur diplomasi, jalur budaya, ketersambungan budaya yang menempatkan Nusantara sebagai poros maritim dunia itu. Kita melihat bahwa di era-era jalur rempah yang dibawa nenek moyang kita itu, asimilasi budaya merupakan sebuah keharusan dan kedamaian dengan kehangatan. Orang-orang dari timur dan barat menyatu, utara dan selatan menyatu, Indonesia, Nusantara sebagai melting pot dari budaya-budaya besar dunia itu. Tidak hanya dalam konteks nilai dan keterasambungan, tidak hanya dalam konteks masa lalu, tetapi rasanya jalur rempah juga bicara tentang masa depan. Dan itu yang lebih penting. Bahwa vitalisasi dan rekonstruksi jalur rempah yang kita upayakan adalah kita akan menggunakannya sebagai modal pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama dan ikut menciptakan perdamaian dunia sebagaimana diamanahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Jadi sekali lagi itu yang bisa kami sampaikan dan makna jalur rempah di dalam melahirkan poros maritim dunia itu sudah diawali sejak ribuan tahun yang lalu oleh nenek moyang kita. Bersyukur kita sebagai orang Indonesia, negeri yang diberi kelimpahan, diberi berkah, diberi mandat, dan amanah oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan rempahnya itu. Bersyukur kita diberi, dilahirkan di negeri Indonesia, negeri yang dua per tiga adalah lautan dan persis sama dengan dunia itu. Yang dua pertiga dari dunia itu juga adalah lautan itu. Bersyukur kita dilahirkan uh, di Indonesia, sebuah negeri yang diapit oleh dua lautan besar, Pasifik dan Lautan Hindia. Karena itu, tidak ada keraguan lagi bahwa poros maritim dunia itu adalah Nusantara dan itu semuanya lahir gara-gara jalur rempah itu. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas apa namanya? partisipasi semuanya termasuk juga tentunya kami sangat berterima kasih kepada para sumber yang telah berkenan hadir dan kita akan menggali informasi dari beliau-beliau itu sebagai modal sebagai tambahan pengetahuan untuk memperkuat tidak hanya jati diri bangsa, tidak hanya dalam konteks membangun apa namanya kepercayaan diri, tapi bagaimana itu semuanya kita gunakan untuk menambah informasi yang bisa memperkaya pengajuan kita di warisan dunia di UNESCO. Terima kasih dan terakhir tentu kepada Andri kami menyampaikan penghargaan yang luar biasa pada pimpinan Andri dan seluruh keluarga besar Andri telah yang telah menjadi host di dalam terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal bagus. Dan jalur rempah adalah bicara tentang kita, bicara tentang sebuah gerakan dari kita bersama untuk Nusantara, untuk Indonesia ke depan. Terima kasih. Bilahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ananto Kusmaset atas pada siang hari ini. Tadi kami banggakan acara selanjutnya peluncuran video dokumenter perjalanan Nusantara. Bapak Ananto hadirin selamat menyaksikan. 10 menit ya. Ini adalah cerita tentang Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Rempah-rempah telah lama digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain, seperti bangsa Arab, India. Cina dan Eropa untuk obat-obatan, sebagai bumbu masakan dan pengawet makanan. Wilayah penghasil rempah di Nusantara dapat dibagi dalam dua daerah produksi. Daerah pertama adalah di bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda yang menghasilkan cengkeh dan pala. Sementara di wilayah barat yang terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai daerah penghasil lada. Emporium, atau pusat perdagangan terbesar pada masa itu, adalah Malaka. Kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai pedagang Nusantara seperti Banten, Makassar, Banda, dan Ternate. Emporium tersebut terintegrasi dengan jalur perdagangan Asia, para pedagang dari Cina, Arab, dan India membawa komoditas tekstil dan porselen tingginya harga rempah di pasar dunia mendorong bangsa Eropa untuk membeli komoditas itu langsung dari daerah asalnya. Penjelajah Eropa menemukan jalur ke Nusantara dengan memutari Afrika melalui Tanjung Harapan. Bangsa Eropa yang pertama di Nusantara adalah Portugis pada tahun 1510. Tahun 1511 dipimpin Alfonso de Albuquerque. Portugis kemudian menaklukkan Malaka. Dan memonopoli perdagangan di sana, para pedagang tidak lagi bisa berdagang bebas. Mereka pun akhirnya pindah ke pelabuhan dagang lain. Salah satunya adalah Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Dalam catatan VOC, Aceh dikatakan sebagai kota terbuka dengan jalan lebar yang berawal dari pintu masuk kota hingga menuju langsung ke Istana Para Raja di timur Nusantara. Pusat perdagangan terletak di pelabuhan Makassar. Awal abad ke-17 merupakan masa kejayaan bagi wilayah ini. Di pesisir Jawa, Banten menjadi pusat perdagangan lada dan berkembang menjadi kota pelabuhan besar. Wilayah ini disinggahi oleh para pedagang dari Jawa, Arab, dan Cina. Tak hanya memproduksi sendiri, Banten juga menerima lada dari wilayah Bengkulu dan Palembang. Hingga abad ke-19 tercatat 135 daerah penghasil lada untuk Banten. Pada tahun 1596, empat kapal ekspedisi dari Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten. Kedatangan de Houtman ke Nusantara diikuti oleh perusahaan dagang lainnya asal Belanda. Guna mencegah persaingan tidak sehat, pemerintah Belanda kemudian mendirikan VOC pada tahun 1602. pada tahun 1605 di bawah Komando Stephen van der Hagen menduduki Ambon dan menjadikan sebagai ibu kota penguasa Belanda di Asia Timur. Pemimpin tertinggi dijabat oleh Peter Tahun 1619, Gubernur Jenderal Jan Peter Zunkun berusaha menguasai wilayah Jayakarta. Daerah itu kemudian dinamai Batavia. Kota Batavia menjadi residensi Gubernur Jenderal. Sekaligus pusat administratif Belanda. Batavia juga menjadi titik temu berbagai jalur pelayaran kompeni di wilayah Asia. Guna memonopoli perdagangan lada, VOC melakukan berbagai langkah untuk menundukkan Kesultanan Banten, termasuk melalui peperangan. Hingga akhirnya Banten berhasil ditundukkan pada tahun 1684. Pada pertengahan abad ke-17, VOC melakukan penyerangan ke Makassar agar dapat menguasai perdagangan rempah di Timur Nusantara. Dengan ditandatanganinya perjanjian Bunganya, Kesultanan itu akhirnya ditaklukkan pada tahun 1667. Penguasaan kota-kota tersebut membawa era baru bagi perdagangan Nusantara. Pedagang Nusantara masih tetap melakukan perdagangan, hanya saja dengan rute yang lebih beragam. Perjalanan rempah-rempah Nusantara membawa kisah kejayaan maritim yang berkelindan dengan keseraman kolonialisme. Jalur rempah membawa kekuatan yang menyatukan antar suku bangsa dan budaya dalam proses pembentukan bangsa Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Sebelum memasuki sesi diskusi panel, mohon perkenan kami untuk menyampaikan tata tertib selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, peserta wajib mematikan audio pada saat kegiatan berlangsung. Dua, peserta dilarang untuk menyebarluaskan ID dan passcode Zoom webinar. Tiga, peserta berpakaian rapi. Empat, Pendataan sertifikat peserta hanya untuk peserta yang mendaftar mengikuti seluruh rangkaian acara serta mengisi daftar hadir dan evaluasi. Lima, sertifikat dapat diunduh melalui tautan yang akan disampaikan melalui WhatsApp grup. Kemudian kami sampaikan pula tata tertib bertanya. Yang pertama, fitur bertanya hanya akan dibuka selama lima menit setelah narasumber selesai menyampaikan materi. Dua, Pertanyaan diajukan dengan format tanya spasi nama under, underscore instansi underscore nama narasumber yang diajukan pertanyaan underscore pertanyaan singkat. Tiga, penanya terpilih akan mendapatkan souvenir namun wajib mengikuti akun media sosial Budaya Maju dan Arsip Nasional RI. Empat, pertanyaan akan dipilih oleh moderator. Bapak dan Ibu yang berbahagia memasuki sesi diskusi panel yang akan dipandu oleh Koordinator Kelompok Pemanfaatan Arsip Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Ibu Eli Ruliawati. Kami persilakan untuk mengambil alih. Baik, eh, terima kasih Mbak Trili eh, pembawa acara kita pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya pada kesempatan yang berbahagia ini berada di tengah Bapak Ibu semua yang merupakan bagian dari seri webinar 3 Arsip Jalur Rempah sebagai kerjasama antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan Arsip Nasional Republik Indonesia. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya untuk memandu jalannya webinar ini, mulai dari nanti presentasi para narasumber dan juga sesi tanya jawab sampai dengan closing statement dari para narasumber. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti diketahui bahwa webinar kali ini mengangkat tema arsip jalur rempah dan poros maritim dunia, jadi jalur rempah. Sebagai poros maritim, dunia merupakan jalur perdagangan dan wahana interaksi manusia serta budaya yang tidak terbentuk dalam waktu yang singkat, tetapi merupakan hasil sejarah yang panjang selama ribuan tahun. Tadi sudah disampaikan, mana? rempah dilayarkan nenek moyang kita ke mancanegara dan kemudian rempah nusantara mengundang mancanegara masuk ke bumi nusantara terdapat konteks in bersama dan perdamaian dunia, baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, uh, di tengah-tengah kita di uh, ruang Zoom ini sudah webinar. Saya akan membagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu presentasi. Jadi nanti para panelis uh, akan menyampaikan presentasi masing-masing selama 20 menit. ya. ya. Ya, akan dibuka selama lima menit setelah pemaparan masing-masing narasumber. -masing Jadi mekanisme chatroomnya buka tutup ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon untuk diopin izin. Uh, pertanyaan dari para narasumber untuk memberikan closing statement ataupun kesimpulan. Uh, tadi uh, sudah disampaikan oleh Uh, dan mengisi form uh, evaluasi dan link form evaluasi ini akan kami bagikan Akan kami share di chat room uh, saat uh, uh, closing statement dari para narasumber jadi tidak usah khawatir uh, karena akan memberikan pertanyaan secara langsung, gitu ya, secara langsung kepada para narasumber. Jadi jangan uh, tinggalkan uh, webinar ini, gitu ya. Nah, siapa tahu nanti bapak ibu yang ditunjuk untuk uh, diminta untuk langsung menyampaikan pertanyaan kepada adus serta jalur rempah ri baik di instagram kemudian twitter facebook dan youtube jangan lupa screenshot Ya, screenshot. Jadi, Bapak Ibu bisa menghubungi yang terpilih yang mendapatkan souvenir, menghubungi panitia yang sudah ada. Eh, narasumber pertama. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Prof. Singgi. Yeah. Apakah bisa mendengar suara saya? Uh, bisa mendengar tapi agak sedikit kurang jelas. Baik, terima kasih, Prof. Senang rasanya uh, mendengar. Terima kasih, Prof. Sudah bergabung dalam webinar pada. Uh, siang hingga sore hari nanti, begitu. Uh, sebelum nanti Profesor uh, menyampaikan uh, paparannya 64, Beliau saat ini tinggal di Kembang Arum Semarang Barat Kota Semarang. Dan pendidikan beliau eh, S1 beliau eh, uh, biasa sekali ini menunjukkan kepakaran profesor nih ya uh, linear sekali profesor baik kemudian riwayat karir beliau tahun 2020 hingga sekarang beliau sebagai ketua pusat kajian sejarah maritim dan interaksi global universitas di Ponorogo. Uh, profesor Singgi juga pernah menjadi Wakil dekan 1 sebagai pembantu dekan 4 bidang pengembangan dan kerjasama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Dan satu lagi ini penghargaan yang pernah beliau eh, terima tahun 2006 itu Alumni Award Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Kemudian tahun 2006, dosen berprestasi menjadi dosen teladan pertama luar biasa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Dan tahun 1994 mencapai atau memperoleh predikat cum laude pada Fakultas Pasca Universitas di Gajah Mada. Luar biasa sekali. Baik, Prof. Singgi, um, pada kesempatan yang berbahagia ini, lalu rempah dalam penelian, penelitian sejarah maritim Indonesia ini merupakan pengalaman beliau. Uh, pribadi beliau, baik, Prof. Kami silakan. Uh, kami ingatkan selama 20 menit, ya, Prof. Silakan, Prof. Ya, terima kasih, Bu Eli. Ya, <tuh> saya akan mencoba suara suaranya bagaimana ini clear pak oh, clear ya baik saya akan share screen ya. nggak keluar ya? Keluar, Prof. Ya, nah, ini anu apanya? Uh, file-nya sudah, Prof. Oh, sudah. Ya, oh iya. Ya. Ya, baik, baik. baik, baik. Ntar saya tak menghilangkan ini. Eh, uh, fake. Bapak-bapak dari Ibu-Ibu sekalian, khususnya kawan-kawan uh, saya dari Andri Pak Taufik, Pak Imam Gunarto, Mas Anta dari Kemendikbud, Mas uh, Bu Kulti Seswati, Mas Kandar, dan tamu kita, Ibu Marike ke belum berkenan. Uh, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan uh, materi yang berjudul "Melacak Konstruksi Konsep Jalur Rempah di Dalam Penelitian Sejarah Maritim Indonesia", yang merupakan beberapa catatan dan pengalaman uh, pribadi saya. Uh, next. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya Panitia ya, kurang lebih satu minggu yang lalu meminta saya untuk mempresentasikan makalah dengan judul Arsip Jalur rempah sebagai sumber pengetahuan untuk sejarah maritim Indonesia. Namun demikian karena waktunya sudah sangat singkat dan saya sendiri juga mungkin kurang ahli di dalam Arsip VOC, sehingga saya mencari tema yang agak uh, berbeda di dalam rangka untuk memperkaya perspektif kita di dalam uh, melakukan konstruksi terhadap uh, apa yang kita sebut sebagai jalur rempah. Uh, lagi pula bahwa setelah saya uh, melacak apa itu jejak digital yang terkait dengan kajian-kajian jalur -kajian, uh, rempah yang baik itu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh ANRI maupun lembaga lain serta makalah-makalah yang dipresentasikan oleh para pakar uh, baik dalam dan luar negeri maka uh, untuk membahas uh, uh, judul yang diberikan oleh panitia saya khawatir akan terjadi pengulangan. Nah, oleh sebab itu saya memilih judul tadi ya. Nah, apalagi bahwa Amri sudah menyusun satu draft buku yang uh, judul draftnya adalah Guide Penghasil Rempah Nusantara 1602 sampai 1811 ya, tidak kurang dari 170 117 ya kasanah arsip jalur rempah yang sudah disampaikan oleh Andri ya. Ya, next. Nah, eh, perlu juga mungkin sebagai sebuah review bahwa Andri juga telah melaunching seri webinar Jalur Rempah yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan satu payung program yang kita ketahui bersama namanya Arsip Jalur Rempah yang melibatkan baik itu pakar maupun praktisi, baik dari dalam maupun dari luar negeri webinar pertama itu uh, tanggal 26 November uh, kaitannya dengan soal preservasi dan restorasi naskah. Kemudian seri yang kedua itu mengambil tema melacak jalur rempah melalui arsip, naskah kuno, situs dan artefak. Nah, sekarang ini webinar yang ketiga ini kaitannya dengan uh, apa itu uh, Indonesia sebagai poros maritim dunia yang sebetulnya sumbernya atau tenaga tenaga penggerak utamanya adalah e, rempah ya next Nah, oleh sebab itulah e, maka e, dari kegiatan yang sebetulnya sudah cukup begitu banyak ya, belum lagi kegiatan-kegiatan serupa yang terkait dengan Kajian mengenai jalur rempah yang dilakukan oleh lembaga yang lain, maka sebetulnya kita sudah punya banyak pohon, tetapi kita eh, hanya melihat pohon, tetapi mungkin ya kita perlu lebih melihat banyak pohon itu sebagai sebuah hutan, sehingga dari perspektif tertentu kita akan melihat kumpulan pohon dan hutan itu sebagai satu objek yang uh, terintegrasi sebagai satu unit studi yang utuh dan uh, kalau kita pandang dari perspektif tertentu hutan itu akan menimbulkan satu kesan yang sangat indah ya. Nah, dari sebab itu pada kesempatan kali ini saya uh, mencoba untuk uh, merekonstruksi proses konstruksi dari konsep Jalur rempah atau spice route ini yang sekarang menjadi uh, topik diskusi yang semakin hangat dan bahkan dari berbagai pidato para pejabat ya termasuk Mas Ananta tadi maka uh, jalur rempah ini diproyeksikan akan uh, diusulkan sebagai salah satu World Heritage ke UNESCO dan ini saya kira uh, seperti apa yang sudah dicapai oleh RRC yang telah memperjuangkan jalur sutra atau silk Road. Ya. Nah, ini sebagai eh, salah satu world heritage yang sudah diakui oleh UNESCO. Nah, saya kira jalan ini menjadi semakin mudah ketika mengingat bahwa arsip VOC ini saya kira sejak 2003 ini sudah diakui sebagai memory of the world ya. sehingga barangkali nanti perjuangan kita ya untuk mengajukan jalur rempah ini sebagai world heritage ini mungkin akan barangkali ya akan lebih mudah lagi ya next nah itulah apa yang akan saya uh, bicarakan pada kesempatan kali ini uh, baik Bapak-bapak sekalian selanjutnya saya ingin uh, mengkaji atau berbicara tentang bagaimana konstruksi konsep jalur rempah ini di dalam kajian sejarah maritim Indonesia. Nah, sebetulnya apa yang kita sebut term yang kita sebut sebagai jalur rempah atau spice route itu merupakan hasil konstruksi, hasil konstruk dari pemikiran kita yang sebelumnya kita selalu atau hampir selalu menggunakan konsep jalur sutra ya, di dalam menjelaskan jejaring perdagangan maritim yang terjadi di Nusantara ya sejak eh, awal hingga bahkan sampai masa-masa eh, kolonialisme <tuh> dan sebetulnya istilah jalur rempah itu sendiri mungkin tidak pernah digunakan oleh pelaut zaman dulu ya memang kita Mengenal dari sumber-sumber Eropa, mereka menyebut adanya Spice Islands yang digunakan untuk uh, merujuk kepada kepulauan Maluku terutama ya sebagai uh, produsen utama rempah di Nusantara. Atau ini juga mirip seperti dulu orang India yang menyebut uh, Swarna Dwipa ya untuk menyebut Sumatera ataupun uh, Semenanjung uh, Malaya Ya yeah, next. Nah, memang e, di dalam bahasa Yunani itu di pernah ditemukan ada istilah e, Seres ya untuk menyebut Cina yang berarti the land of silk atau negeri sutra. Tetapi istilah e, jalur sutra itu sendiri yaitu Silk Road itu baru pertama kali digunakan oleh seorang geografer dari Jerman yang namanya Ferdinand von Richthofen ya untuk mendeskripsikan roto perdagangan melalui darat antara Cina dengan Eropa. Nah, tetapi di sisi lain sejauh ini saya belum menemukan eh, kapan sebetulnya istilah Spice Route atau Jalur Rempah itu digunakan. Saya kira ini merupakan satu tantangan untuk kita melakukan penelitiannya. Ya next. Nah oleh sebab itu bisa dipahami jika nama Silk Road ya, itu lebih populer daripada Spice Road. Nama jalur sutra lebih populer daripada jalur rempah. Bahkan jalur perdagangan yang lewat laut pun kemudian disebut juga sebagai jalur sutra, yaitu jalur sutra maritim. Atau RRC, kemudian diakui oleh UNESCO menyebutnya sebagai Maritime Silk Road nah sudah barang tentu ini merupakan satu gejala bahwa cara berpikir kita dan perspektif kita di dalam melihat masa lampau itu masih banyak dinominasi oleh elemen asing secara tidak sadar atau eh, ini merupakan satu simptom di mana kita hanya ikut-ikutan ya di dalam menggunakan istilah eh, jalur Sutra untuk mengacu kepada jalur perdagangan maritim di Nusantara dan antara Asia dengan Eropa. Ya, next. Nah, sejauh yang saya ketahui sampai tahun 1990-an, perspektif kita di dalam melihat sejarah maritim itu belum mengalami perubahan yang signifikan. Ya, kecuali adanya keyakinan yang semakin bertambah besar ya. tentang bagaimana peran penting laut sebagai uh, faktor integrasi kebangsaan dan ini saya kira sudah berkali-kali disampaikan oleh Prof. Abi Lapian ya dan hal itu juga merupakan bukti bahwa kita sebetulnya belum bisa sepenuhnya memanfaatkan kejayaan sejarah maritim itu untuk kepentingan masa kini dan kejayaan masa depan. Nah apalagi bagaimana sejarah maritim, kejayaan maritim masa lampau itu bisa dimanfaatkan sebagai wahana untuk melakukan diplomasi kebudayaan. Nah, apa buktinya? Kita belum memiliki kepedulian tentang itu, bahwa simbol kejayaan sejarah kita itu keduluan diambil alih oleh RRC dengan mengkonstruksi konsep maritime silk road. Nah, kalau orang bicara tentang istilah silk itu hampir selalu berkonotasi dengan Cina. Dan saat ini ini menjadi alat bagi diplomasi RRC untuk melegalkan ekspansi Cina yang dilandasi atas justifikasi sejarahnya. Nah, sementara mungkin kita sebagai negara yang sedang berkembang punya simptom banyak gejala di mana kita membebek tetapi kadang-kadang tidak kita sadari ya next kita ikut-ikutan menggunakan istilah e, jalur sutra nah e, sejak akhir tahun 1980-an pemerintah dan sejarawan Indonesia semakin mengikuti irama genderang yang ditabuh oleh UNESCO ya dengan program payung yang waktu itu diluncurkan yaitu uh, integrated study of silk Roots, Roots of dialogue yang dilouncing sejak 1988 uh, ya yeah, next Nah, sejak tahun itu pula uh, sangat hebat sekali bahwa Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI juga uh, menyelenggarakan serangkaian seminar bandar di jalur sutra. Jadi sekali lagi seminar bandar di jalur sutra, bukan di jalur rempah. Dan itu diselenggarakan hampir setiap tahun setelah UNESCO uh, meluncing program itu ya. Mulai dari kajian mengenai Surabaya sebagai Bandar di jalur sutra tahun 88, kemudian disusul Tuban, lalu Demak, kemudian Pase, Banten, kemudian Sunda Kelapa, Cirebon tahun 1995, lalu Bandar Ternate, dan terakhir Jakarta. Nah kebetulan saya waktu itu ikut seminar uh, Cirebon sebagai bandar di jalur sutra. Jadi saya sendiri juga waktu itu mengikuti genderang dari UNESCO. Nggak ya. sadar tapi ya. ya Next. Nah, bahkan judul-judul buku dari hasil serangkaian diskusi itu uh, semuanya bicara tentang jalur sutra. ya Cirebon sebagai bandar di jalur sutra, Ternate sebagai bandar di jalur sutra, kemudian diskusi ilmiah bandar jalur sutra, kumpulan makalah diskusi tahun 1998. Jadi, uh, kita hanyut uh, di dalam uh, cara kita uh, memandang apa itu jalur perdagangan maritim ini sebagai bagian dari jalur Sutra, bukan jalur rempah? Jadi, waktu itu kayaknya belum muncul wacana seperti itu, ya. Next, nah, dengan demikian konsep jalur Sutra itu semakin kuat digunakan di Indonesia, baik di kalangan sejarawan, apalagi di dunia pendidikan untuk menggambarkan jalur perdagangan maritim Indonesia. Nah, jadi konsep jalur sutra telah menguasai cara berpikir kita, orang-orang ya, Indonesia, di dalam menggambarkan kejayaan perdagangan maritim pada masa lampau. Nah, dalam konteks ini, rempah sebagai komoditi utama, dan the most wanted commodity itu di dalam perdagangan maritim, itu relatif diabaikan begitu saja. Padahal tadi saya melihat presentasi Pak Ananta tadi, eh, tidak ada satu komoditi di dalam perdagangan modern yang paling penting pada waktu itu kecuali eh, spice ya rempah-rempah. Eh, ini sangat mendukung ini ya. Nah sehingga di sini maka perspektif jalur sutra ini terus berlangsung hingga. Uh, ujung dari dekade pertama abad 21 yang baru kita tinggalkan kemarin. Nah, namun sangat mengembirakan bahwa memasuki dekade kedua abad 21, ya, uh, dominasi perspektif jalur sutra ini mulai mendapatkan tantangan yang serius dari para sejarawan dan stakeholders yang ada di, di Indonesia. Mulai tahun 2010-an ke atasnya, Ya, next. Nah, eh, aneh sekali bahwa munculnya wacana jalur sutra, eh, jalur rempah, eh, itu sangat didorong oleh faktor eksternal. Ini menurut pembacaan saya. Mengapa? Karena seperti kita tahu bahwa tahun 2013 Presiden RRC ya, Xi Jinping itu meluncurkan program Opor One Belt One Road yang merupakan kependekan dari program yang cukup panjang namanya yaitu satu ekonomi jalur sutra dan jalur sutra maritim abad ke-21 Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road Development Strategy. Nah kemudian tahun 2016 nama Opor ini diganti dengan nama yang lebih halus yaitu Belt and Road Initiative ya karena mendapatkan banyak kritik dari banyak negara karena khawatir mengenai uh, ekspansi uh, Cina pada waktu itu. Nah, Cina menjadikan dana yang sangat uh, besar dan mencakup wilayah yang sangat luas ya mencakup 65 negara dengan penduduk kira-kira pada waktu itu 4,4 miliar orang dan sekitar 40 dari PDB global. Ini akan tercakup di dalam kawasan yang dipayungi oleh program BRI ini. Ya, next. Nah, saya selanjutnya ingin bicara bagaimana obor tadi ya, dan kontestasi simbol sejarah. Ya. Uh, seperti kita yakin bahwa sebetulnya kejayaan masa lampau satu bangsa itu bisa dimanfaatkan sebagai satu penggerak kemajuan uh, satu bangsa di masa kini dan masa mendatang, saya kira semuanya itu kita akui. Dan bahkan kejayaan masa lampau itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan klaim dan melakukan positioning terhadap uh, persoalan kekinian. Nah, dalam konteks itulah maka sebetulnya program obor RRC tadi dapat dipandang sebagai justifikasi historis RRC untuk melakukan ekspansi sebagai kekuatan adidaya yang sedang muncul di dunia untuk menyaingi Amerika Serikat yang sekarang ini sedang mengalami permasalahan. Nah, disinilah maka sebetulnya kejayaan Indonesia sebagai inisiator dan pemilik ya, di dalam tanda petik Spice Route itu telah dirampas ya, di dalam tanda petik oleh RRC dengan menamakannya sebagai Maritime Silk Road. Ya, next. Nah, ini sebetulnya hanya memperkuat apa dan tadi saya pakai oleh Pak Ananta ya bahwa eh, jauh sebelum abad Masehi eh, nenek moyang orang Nusantara itu sudah menjelajah hampir separuh dari lingkaran bumi di kawasan kepulauan antara Samudra Pasifik dengan Atlantik, Samudra Hindia dengan Atlantik. Ya. bahkan sampai ke India, Madagaskar, pantai timur Afrika dan seterusnya. Jadi merekalah yang punya inisiatif untuk melakukan itu ketika orang-orang India dan orang-orang Cina itu belum pada berdatangan ke, ke Nusantara. Ya next nah demikian juga ini bagaimana ini menuju, uh, hasil penelitian arkeologi menunjukkan kepeloporan kapal-kapal kunlun ya kapal-kapal nusantara itu dalam perdagangan dengan Cina ini adalah bangke-bangke uh, 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 situs kapal ataupun situs uh, maritim yang ditemukan di Laut Cina Selatan ternyata uh, situs maritim yang tertua di di Laut Cina Selatan itu berasal dari abad keempat masehi dan kapal yang e, ditengarai di situ adalah kapal khas Nusantara. Kemudian sampai abad 19 kapal Nusantara itu masih menunjukkan eksistensinya meskipun kemudian disusul oleh kapal-kapal dari e, Timur Tengah termasuk kapal India, Arab, Persia. Nah. Sedangkan kapal-kapal Cina itu baru muncul pada abad ke-11 Masehi di kawasan Laut Cina Selatan. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya yang mempelopor, yang menjadi pionir bagi hubungan antara Nusantara dengan Cina adalah orang-orang orang-orang Nusantara. Demikian juga dari dari peta itu penelitian arkeologi juga menunjukkan bahwa yang menjadi pelopor hubungan antar Nusantara dengan dunia Barat ya, dengan India sampai Madagaskar adalah juga orang-orang eh, Nusantara, dan salah satu komoditi yang terpenting adalah rempah. Sekali lagi, rempah. Ya, next. nah, oleh sebab itu, saya mengatakan ini sebuah perampasan ya, di dalam tanda petik. Nah, perampasan yang terjadi karena kita belum peduli terhadap potensi warisan sejarah yang kita miliki ya untuk kemajuan bangsa sekarang. Kita belum mengkonstruksi dengan jelas ya konsep jalur rempah itu untuk menjadi media bagi diplomasi kebudayaan kita ya pada waktu itu. Bahkan literatur populer yang sangat terkenal ya di dunia maya, ya Wikipedia itu menulis bahwa. Jalur Sutra merupakan serangkaian rute yang saling berhubungan melalui Asia Selatan dan Asia Tengah baik melalui daratan maupun lautan yang menghubungkan Cina di sebelah timur dan Kekaisaran Romawi di sebelah barat. Jadi tampaknya ini eh, jalur maritim pun juga disebut sebagai jalur sutra padahal sebetulnya ini harus jalur rempah gitu karena komoditi utamanya bukan sutra tetapi rempah. Ya, next. Nah, ini jalur sutra darat dan laut versi program Obor tadi. Ya, next. Nah, ini warna biru ini negara-negara yang terlibat dan mendukung program Obor dari RRC. Jadi sudah 64 negara ya, next. Jadi itu artinya kita menghadapi kekuatan yang sangat besar ya untuk merebut kembali e, simbol sejarah maritim kita yang merupakan simbol kejayaan dan ini juga tampaknya Indonesia ini sudah mulai berhutang juga melalui proyek Overland ini yang hobinya utang ya yeah, next Bahkan UNESCO telah mengakui bahwa jalur konektivitas antara Cina dan Laut Tengah dengan melalui laut disebut juga jalur sutra maritim atau maritime silk road untuk membedakannya dengan overland silk road atau jalan sutra darat. Jadi semuanya itu jalur sutra. Nah, pertanyaannya adalah apakah komoditi sutra itu menjadi komoditas utama di dalam jalur perniagaan maritim? bahwa pelabelan jalur sutra itu mengandung klaim bahwa sutra itu menjadi komoditi utama di dalam dua jalur perdagangan itu. Ya, next. Nah padahal sesungguhnya rempahlah yang menjadi komoditi yang utama. Ya, sutra itu lebih sebagai alat tukar untuk memperoleh rempah. Prof, lima menit okay. lagi ya Prof. Ya. Oh okay, baik, ya. Ya, maaf. silakan lanjutkan ya ya baik ya. jadi ini intinya bahwa sebetulnya bukan sutra yang menjadi komoditi utama di dalam perdagangan maritim tetapi rempah dan ini diakui oleh uh, berbagai uh, dokumen sumber maupun hasil penelitian oleh para ahli bahkan oleh Gander Frank bahwa kualitas rempah di Nusantara ini lebih baik daripada rempah yang atau lada yang dihasilkan oleh Malabar dan harganya sepertiga lebih murah daripada yang diproduksi di India. Nah ini, ya next. Nah ini juga menunjukkan betapa uh, rempah tadi merupakan komoditi yang sangat dicari. Ya ini ekspor rempah ke Eropa. Saya ambil dari uh, Anthony Reid yang grafiknya terus mengalami apa itu kenaikan meskipun kadang juga turun kemudian naik kembali selama abad ke-18 sejak abad ke-14 sampai abad ke 18. Nah, ini menunjukkan bahwa rempah itu yang paling dicari di dalam perdagangan maritim sejak zaman uh, uh, kuno. Ya, yeah, next. Nah, kontestasi sejarah dan konstruksi konsep jalur rempahnya. Jadi klaim dan perampasan RRC atas jalur rempah melalui proyek Obor ataupun PR itu tampaknya membangkitkan reaksi sejarawan dan pemerhati sejarah maritim Indonesia serta berbagai lembaga budaya untuk merebut kembali simbol sejarah yang telah diklaim oleh RRC. Nah, upaya merebut jalur rempah sebagai simbol kejayaan maritim Indonesia itu sudah dilakukan begitu deklarasi Obor dan klaim maritime silk road itu dilakukan oleh oleh VOC. Nah. Ya, next. Nah, sebetulnya sejak tahun 2013 ini saya sendiri waktu itu ikut ya, ikut dalam seminar ini yang diselenggarakan oleh uh, Samanta Foundation untuk menyelenggarakan Borobudur Writers and Cultural Festival tahun 2013 dengan tema Arus Balik, Memori Rempah dan Bahari Nusantara antara kolonial dan uh, pos kolonial okay. Ya. next. Nah, kemudian tonggak berikutnya, ini tahun 2015, Museum Nasional juga sudah menyelenggarakan pameran dan seminar jalur rempah. Ya. lah mulai di situ, maka uh, wacana untuk mengangkat rekonseptualisasi jalur sutra ya menjadi jalur rempah itu mulai muncul dan menjadi wacana publik pada waktu itu. Nah, saya sendiri waktu itu juga diundang untuk menyampaikan uh, prasaran, uh, makalah saya itu berjudul Jalur Rempah, Pelayaran dan Perniagaan di Nusantara hingga Kedatangan Bangsa uh, Barat. Ya, next. Nah, ini Pamerannya disaksikan oleh anak-anak sekolah SMA, ya, next. Nah, kemudian pada tahun sebetulnya BPSN tema kasar juga sudah menyelenggarakan satu seminar yang cukup besar karena menghadirkan 15 pemakalah dengan tema itu: rempah mengubah dunia, dan pada waktu itu, Pak Dirjen juga. Sebagai keynote speaker, mewacanakan kita harus melakukan dekolonisasi jalur rempah demi memajukan kebudayaan nasional. Tetapi sebetulnya apa yang akan kita dekolonisasi itu bukan lagi dari kekuatan kolonialisme Barat. Sebetulnya sekarang itu apa wacana mengenai jalur rempah itu harus direbut dari UNESCO maupun dari RRC. Ya next. Nah, ini kemudian juga Direktorat Geografi Sejarah tahun 16-17 itu juga sudah ada proyek penulisan buku ya. Ini ada yang ditulis oleh Mas Bundan, Pen Pak Joko, juga oleh Mas Rasib dan Mas Fauzi. Ini juga bicara tentang uh, jalur rempah dan dinamika masyarakatnya. Ya, next. Nah, kemudian uh, Yayasan Negeri Rempah ini dari swasta pun juga ikut ambil bagian dengan bekerja sama dengan uh, Menko Kemaritiman waktu itu ya, dengan menyelenggarakan International Forum on Spice Route atau IFSR dengan tema Reviewing the World's Maritime Culture through Spice Route as World Common Heritage. Nah, ini juga bicara banyak mengenai jalur rempah. Waktu itu saya juga menyampaikan satu makalah membayangkan Indonesia sebagai negara bahari dan poros maritim dunia. Ya, yeah, next. Nah, ini hanya fotonya waktu itu. Ya, yeah, next. Nah, ini yang bagian terakhir pada tahun 2020 ini, gebrakan yang cukup masif untuk mempersiapkan usulan ke UNESCO agar jalur rempah menjadi salah satu World Heritage, ini telah dilakukan oleh Dijen Kebudayaan melalui Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dengan meluncurkan berbagai program untuk menggali dan mengkonstruksi jalur rempah sebagai warisan budaya dunia dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik kelembagaan dengan BPCB, dengan BPSNT, dan termasuk di dalamnya yang sangat penting adalah dengan, dengan Andri. Ya, next. Nah ini yang hebatnya ini dari Direktorat eh, akan menerbitkan buku yang berjudul Zamrud Kapulistiwa, Kota-kota di Jalur Empah pada Era Kejayaan Nusantara. Ya, jadi sudah ada 16 buku yang dihasilkan dan siap untuk eh, terbit. Nah, dan berbagai rangkaian webinar juga diselenggarakan ya, baik oleh Direktorat sendiri, maupun oleh BPNST, BPCB, dan sebagainya, juga berbagai universitas. Nah, ini saya kira adalah kita telah menanam banyak pohon. Ya. Tetapi agar pohon itu tidak berserakan begitu saja, maka memang kita perlu uh, menjadikannya sebagai sebuah hutan yang yang rindang, yang terintegrasi yang punya kekuatan yang besar yang di dalam rangka untuk memperjuangkan uh, jalur rempah ini sebagai salah satu uh, World Heritage yang diakui oleh oleh UNESCO. Jadi saya kira itu mungkin kesimpulan dari apa yang ingin saya sampaikan. Tetapi sayang sekali bahwa nanti saya pukul 15 itu harus harus meninggalkan forum ini. Jadi dengan terpaksa ini, Mbak Eli karena ada acara yang tidak bisa uh, oh. diwakili. Baik. <laughs> Permohonan nggih, monggo matur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Prof, sayang sekali sebetulnya ya Prof ya, tapi enggak apa-apa Prof. Uh, baik, uh, terima kasih Prof uh, tadi sudah menyampaikan uh, paparannya luar biasa sekali. Eh uh, barangkali ada beberapa catatan yang ingin uh, saya, yang dapat saya simpulkan bahwa pada awalnya uh, Spice Road itu merupakan hasil konstruksi dari pemikiran kita yang sebelumnya mengenal Jalur Sutra. Kemudian uh, konsep Jalur Sutra ini telah mempengaruhi cara berpikir kita sebagai orang Indonesia untuk uh, menggambarkan perdagangan maritim dengan rempah sebagai komoditasnya. Nah, e, tadi disampaikan juga oleh profesor bahwa e, kejayaan masa lampau itu sebagai kekuatan penggerak e, kemajuan masa kini dan mendatang. Dan keja kejayaan masa lampau Nusantara itu telah dirampas oleh konsep jalur sutra. Padahal menurut uh, Profesor tadi bahwa rempah itu adalah komoditas utama, bukan sutra, begitu ya. Jadi kenapa perampasan ini terjadi? Karena kita belum peduli terhadap uh, potensi warisan sejarah. Untuk itu mari kita rebut kembali kejayaan masa lampau dengan jalur rempah sebagai simbol kejayaan Nusantara. Baik, terima kasih. Prof. Singgi, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti pertanyaan Bapak Ibu terhadap Prof. Singgi nanti akan kami coba sampaikan. mudah bisa bisa apa namanya cara di luar di luar dijawab oleh. Pak ya. ya, baik saya sekalian pamit ya Bu Eli ya. Oh Iya Prof. Iya saya pamit ya, maaf, kepada kawan-kawan semua. Berni. boleh mungkin nanti <laughs> ya email barangkali ya Prof atau tertulis kepada Profesor. Iya iya. Ya. <laughs> Juga kepada Bu Marika. Terima kasih. Iya <laughs> Prof terima kasih. <laughs> Ananta ya, dan kawan-kawan okay. Pak Imam Gunarto. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki sesi panelis memasuki sesi kedua, panelis kedua yaitu Bapak Dr. Andes Imam Gunarto M. Hum. Ya. Jadi Pak Imam ini sudah tidak asing lagi, terutama buat bagi kami dari Asib Nasional Republik Indonesia. Sebelum beliau menyampaikan paparannya, sedikit saya menyampaikan biodata beliau. Nama Dr. Andes Imam Gunarto Mhum, lahir di Cilacap, 28 Juli tahun 1963. Pendidikan beliau eh, uh, S1 Esat, Esat, Sastra Nusantara Universitas Gajah Mada ini cocok sekali nih dengan uh, apa, pembahasan di webinar pada hari ini kemudian S2 beliau itu sejarah dari Universitas Diponegoro ya baik kemudian riwayat karir beliau eh, uh, pada tahun 2015 sampai 2017 beliau menjabat direktur akuisisi Kemudian, pada tahun 2017 sampai 2020, beliau menjabat sebagai Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan. Dan saat ini, beliau menjabat sebagai Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia. Pengalaman organisasi profesi atau ilmiah, beliau pada tahun 2004 sampai 2018. Beliau sebagai dosen pasca sarjana setialan dan saya salah satu mahasiswa beliau. Salam hormat Pak Imam. Kemudian tahun 1996 sampai 2004 beliau mengajar di Universitas Pajajaran dosen uh, Prodi Keasipan. Dan pada tahun 1989 sampai 1991 uh, beliau sebagai dosen di Universitas Gajah Mada. Baik, uh, Bapak Imam Gunarto uh, akan menyampaikan materi uh, paparannya yang berjudul Arsip Jalur Rempah sebagai Memory of the World. Kami silakan, uh, Pak Imam. Waktu 20 menit. Ya. Yeah. Suaranya, Pak, dites dulu. Tes, tes. Bagus ini suaranya. Diterima. Ya, sudah clear. Baik, Pak. Silakan. Baik. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang saya hormati Pak Kepala Andri dan seluruh jajarannya, yang saya hormati Pak Dirjen Kebudayaan dan seluruh jajaran, moderator, Profesor Singgi, guru saya, kemudian Ibu Marike Blombergen, dan peserta webinar yang saya hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu, walaupun secara online dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini nanti bisa membawa berkah untuk kita semua. Uh, saya diberi tugas oleh panitia untuk menyampaikan materi, mohon izin saya share, share screen. Oh, sudah ya, okay. Arsip jalur rempah sebagai memory of the world. Jadi kalau eh uh, kita memperhatikan kata memori, itu sesuatu yang menjadi ingatan kita yang kemudian memori ini menjadi panduan kita untuk melangkah ke depan. Ada memori individu, ada memori rumah tangga, ada memori organisasi, ada memori regional, ada memori nasional dan jalur rempah itu ya memenuhi syarat sebagai memory of the world, sebagai memory dunia yang di dalamnya menggambarkan tentang segala sesuatu yang diingat dan bersifat internasional, itulah yang akan kita bahas kali ini. Nah, eh, pengajuan atau penominasian arsip jalur rempah sebagai memory of the world itu bagian dari pelaksanaan dari kebijakan pemerintah, di mana bahwa eh, Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa kita akan sulit menjadi super apa negara superpower di bidang ekonomi, kita akan sulit menjadi negara superpower di bidang teknologi, tapi kita sangat potensi untuk menjadi negara yang superpower di bidang kebudayaan. Nah, karena kekayaan budaya yang kita demikian banyak kita harus kapitalisasi supaya kita menjadi negara superpower di bidang kebudayaan. Tadi sangat menarik dari Prof Singgi tentang mindset berpikir kita yang tampaknya mungkin membebek tanpa kita sadari. Tapi mudah-mudahan kesadaran ini akan menimbulkan satu kreativitas dan inovasi sehingga kita bisa melebihi apa yang telah dicapai. Kita tahu bahwa China sudah menghegemoni segala macam aspek kehidupan ya termasuk dalam aspek kebudayaan dan sesungguhnya kita bisa ya melakukan penyeimbangan-penyeimbangan uh, dengan cara berkolaborasi uh, lanjut next ini terjadi di tahun 2017 kita tahu, ini Menteri Susi, Menteri Pujaan, kita semua. Saya kira kita semua bangga dengan Kiprah Beliau. Di tahun 2017, Menteri Susi bersama Duta Besar Donovan dari Amerika Serikat itu pergi ke Pulau Run. Nah, di sana memperingati 350 tahun Treaty of Breda. Jadi, saya mulai dengan Treaty of Breda kalau Pak Ananto tadi mulai dari 2400 tahun sebelum masehi, kemudian ada begitu kunonya, mungkin saya dari arsip itu yang bisa dilacak jejaknya itu dari Treaty of Breda. Nah, kita tahu dengan kenyentrikan Bu Susi dan kepiawean Duta Besar Donovan dari Amerika, dan Duta Besar ini mengaku dia adalah orang asli dari Manhattan, yaitu pulau yang ditukar dengan pulau Run. Ya, bagaimana Donovan merasa bangga sekali bisa menginjakkan kaki di pulau Run yang sangat indah. Dia begitu memuja pulau Run sebagai pulau yang sedemikian kaya raya yang harusnya menjadi kebanggaan kita. Walaupun kalau kita baca berbagai macam berita itu mengatakan lanjut bahwa ya bisa dilanjut bahwa proses pertukaran antara pulau Run dengan Manhattan itu satu perjanjian yang yang aneh yang merugikan. Tapi kalau kita berpikir itu terjadi pada tahun 1667, maka tentu saja siapapun orang akan memilih Pulau Run karena di dalam Pulau Run tersimpan harta, harta kekayaan yang sedemikian melimpah, sementara Manhattan pada waktu itu hanya tempat singgah, ya. Perdagangan dari bulu binatang, ya. Jadi kalau kita memahami dalam konteks sekarang barangkali kita akan berpikir, wah itu perjanjian yang sangat merugikan atau perjanjian yang tidak seimbang. Tapi tidak. Dalam konteks sejarah, justru ulorun inilah mula-mula yang membentuk, yang membuat proses modernisasi, proses perkembangan, proses sejarah Eropa. Ya, bahkan mungkin sejarah Amerika menjadi berkembang. Oleh karena itu terkait dengan bagaimana menangkal atau mengimbangi hegemoni Cina terhadap uh, proses kita mengajukan jalur rempah sementara sudah ada jalur sutra. Maka kita perlu uh, berintegrasi, perlu uh, berkolaborasi dengan orang-orang seperti uh, Dubes Donovan, Menteri Susi dan tokoh-tokoh, baik itu ada di Belanda, ada di Inggris, ada di Amerika. Nah, sehingga eh, proses narasinya bisa kita bikin seimbang, ya, tidak tertutupi oleh hegemoni narasi dari satu pihak tertentu. Nah, kita bayangkan eh, pertukaran Pulau Run dan Manhattan yang jaraknya lebih dari 15.000 km. Ya, di mana pada waktu itu Manhattan itu dikuasai oleh Belanda dan itu sebagai New Netherland pada waktu itu yang luasnya 18 kali lipat karena Pulau Ron luasnya hanya satu kilo kali tiga kilometer ya tetapi sekecil itu pulau nilainya luar biasa dan itulah yang kemudian seluruh kepulauan Maluku Banda dikuasai oleh Belanda dan kita tahu semua itu menjadi perebutan raksasa-raksasa uh, uh, pada waktu itu, Belanda, Inggris, Spanyol, dan Portugis. Ya. Dan uh, kalau sekarang ini diwacanakan bahwa uh, suatu perjanjian yang lucu, saya kira kalau kita berpikir ke masa lalu, saya kira itu suatu hal yang sangat wajar. Lanjut. Nah ini... Dokumen Treaty of Breda ini kita bisa lihat bisa ada di YouTube dan sebagainya. Ini lukisan yang menggambarkan tentang bagaimana perjanjian ditandatangani oleh pihak Inggris dan Belanda di Kota Breda. Ya. Dan kita tahu Pulau Run yang sangat kecil itu hanya sebagian dari Banda Islands. Ya. Kita lihat di Pulau Banda ini karena kekayaannya yang luar biasa begitu banyak benteng. Ya. Nah. Benteng-benteng ini pada waktu sebelumnya kecuali untuk kepentingan keamanan, tapi yang lebih utama adalah kepentingan untuk menyimpan sebagai gudang-gudang dari rempah itu sendiri. Lanjut. Nah, tentu saja kita kadang-kadang mungkin orang awam berpikir ngapain sih orang Eropa jauh-jauh ke ke kita ke nusantara untuk mencari rempah-rempah. Ini Jack Turner dalam Spice The History of Temptation tahun 2004 mengatakan, cita rasanya mampu melayarkan ribuan kapal. Kapal Belanda, kapal Inggris, kapal Portugis, Spanyol, semua datang ke nusantara. Ya, mencari cita rasa rempah itu. Aromanya mengundang negara-negara Eropa berdatangan ke pulau-pulau nusantara. Nah, beberapa hal yang kemudian menjadi daya tarik ya, itu alasannya orang repot datang. Yang pertama itu ada saat ketika abad 17 itu eh, terjadi wabah sampar di Eropa, terutama di Inggris. Jadi ketika zaman eh, Ratu Elizabeth itu para dokter itu mengatakan bahwa pala itu bisa menyembuhkan wabah sampar ya. Nah, kalau sekarang ini ada suatu barang yang kemudian diakui oleh dokter bisa menyembuhkan e, COVID-19, pasti itu akan diburu oleh semua orang dengan harga yang melambung tinggi. Ya. Nah, sebetulnya pala itu memang memiliki e, e, apa ya untuk obat e, penyakit demam dan perut kembung. Ya, tetapi e, mungkin itu bisa digunakan untuk meringankan, meredakan orang-orang yang terkena sampar pada waktu itu. Kemudian juga untuk aromaterapi, ya untuk pewangi-wangian ya ketika e, apa udara pengap dan sebagainya. Kemudian untuk penghangat di cuaca dingin di mana di Eropa cuacanya dingin, maka rempah-rempah itu memberikan kehangatan ya baik itu melalui e, penambah kesehatan makanan, melalui hal-hal lain untuk e, balur dan sebagainya dan sebagainya. Lanjut. <tuh> Sebetulnya rempah-rempah ini itu sekarang ini bisa kita masih ya masih 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 bisa kita dapati misalnya di Lampung ya. Di Lampung itu ada sekarang ini masih dijual belikan dan terkenal secara internasional itu Lampung black pepper. Ya, itu per tahun itu bisa belasan bahkan sampai puluhan ribu ton yang dihasilkan. Kemudian ada Muntok white pepper. Sampai sekarang juga impornya sangat tinggi. Kemudian ada Pala Siau. Nah, jadi kalau dulu itu di Pulau Run itu menghasilkan pala yang luar biasa sampai sekarang juga masih. Ternyata sekarang ini ada satu kepulauan di atas Sulawesi namanya Pulau Siau, ya, di Sitaro itu menghasilkan pala yang lebih kualitasnya lebih tinggi, ya, kadarnya lebih hebat. Nah, ketiga produk ini, ketiga rempah-rempah ini sudah memperoleh sertifikat indication of Geographies. ya. Jadi produk-produk bumi itu kalau sesuai dengan kondisi geografisnya memiliki kualitas yang sangat tinggi dan diakui dengan harga yang tinggi di pasar internasional. Nah, kita kembali ke eh, apa rempah-rempah masa lalu. Ini salah satu satu versi yang saya ambil dan saya uh, crop saja gitu, saya ambil saya potong, gimana uh, garis merah itu menunjukkan uh, ketika orang-orang Eropa datang menuju uh, uh, Nusantara, kemudian setelah memperoleh rempah-rempah kembali ke Eropa melalui Tanjung Harapan. Nah, ini salah satu versi. Ada versi lain yang mengatakan lewat Tanjung Harapan dulu gitu ya. Jadi ini uh, namanya sejarah itu bisa dilihat dari berbagai versi. Lanjut. Nah, sebetulnya eh, kalau kita memikirkan arsip sebagai memorial of the world, atau jalur rempah sebagai eh, eh, world heritage, kita kadang-kadang kesulitan mulai dari kapan? Kalau kita memulai dari eh, 2400 tahun yang lalu, bagaimana bisa kita membuktikannya? Karena bukti-bukti itu harus original. Nah, sebetulnya secara <coughs> eh, arkeologis, ya, itu ada kapal tadi sudah disampaikan oleh Eh, eh, Pak Ananto, ya, kapal Samudra Raksa itu berasal eh, sekitar abad 8 dari Borobudur. Jadi ada 10 kapal yang diukir di Candi Borobudur. Tapi kita harus membuktikan apakah kapal-kapal itu memang ya kapal tradisionalnya Indonesia. Ya, bagaimana cara membuktikannya? Ya, itu narasi itulah yang harus kita sampaikan ke UNESCO kalau kita ingin mengajukan eh, Uh, itu sebagai bukti untuk World Heritage atau untuk sebagai memory of the world. Ya. Uh, jadi pada waktu 2004 itu ada uh, Cinnamon Road, jadi ekspedisi of the Cinnamon Road. Jadi ada satu rute dari Jakarta sampai ke uh, Accra, ya, jadi uh, 2000, 20 ribu kilometer berjalan, ya kapalnya sampai di Accra sana, kemudian uh, dipotong-potong. Kemudian dibawa pulang ke Indonesia dan sekarang kapalnya jadi museum uh, uh, di, di Borobudur ya di depan uh, Candi Borobudur. Lanjut. Nah, bagaimana dengan arsip yang ada di Andri? Ya, jadi kemarin kami mengadakan rapat koordinasi internasional. Jadi arsip jalur rempah itu kontennya ada empat. yang pertama arsip tentang lokasi atau titik-titik lokasi perdagangan rempah, yang kedua arsip tentang jalur komoditas rempah, yang ketiga tentang jaringan pelabuhan satu dengan pelabuhan yang lain, yang keempat yaitu hubungan antara raja-raja nusantara terkait dengan perdagangan rempah maupun dengan penguasa Belanda. Nah arsip itu tergambar dalam arsip VOC (VOC) khususnya, kemudian Arsip pemerintah kolonial Belanda, yaitu diarsip daerah, arsip presidensi ada di Banten, Cirebon, Sumatera, Ternate, Manado, Ambon, Banjarmasin, ya dan Jawa Timur bagian utara. Kemudian diarsip peta, ya arsip dikoleksi dehan dan arsip foto, arsip dikoleksi KIT (Koninklijk Institute for the Tropen. Nah, jadi kalau Pak Singgi tadi mengatakan arsip VOC memang sudah menjadi memor of the world tapi arsip jalur rempah yang mungkin bisa kita mulai dari sebelum VOC, yaitu sejak kedatangan Portugis, Spanyol, itu kemudian sampai ke eh, batas waktu tertentu lewat dari Hindia Belanda, maka saya kira itu bukan lagi ya, atau itu bisa diajukan lagi ya karena bukan hanya arsip VOC. Lanjut. Hasil koordinasi kemarin kita temukan atau dilaporkan di Cina itu ada 7000 arsip yang menggambarkan hubungan dengan 53 negara dalam konteks untuk jalur uh, jalur sutra ya yang berasal dari dinasti Ming dan Qing. Nah, uh, mereka mengatakan bahwa jalur uh, sutra itu dibagi menjadi dua yaitu jalur darat dan jalur laut. Jalur darat itu bisa melalui sungai ya di sebelah uh, uh, Timur kemudian di selatan itu melalui gunung, di sebelah barat melalui uh, apa, gurun, dan di sebelah utara melalui uh, daerah perairan atau uh, pantai. Kemudian, yang uh, maritim itu melalui Dongyang Nangyang, Kingyang itu kota yang memang dilewati, dan kemudian itu dikirim ke Amerika atau berkaitan dengan jalur ke arah Amerika. Kemudian, selanjutnya ini uh, yang di Cina berkaitan dengan uh, uh, arsip jalur sutra dan kita tahu memang tadi Pak Prof Singgi mengatakan bahwa uh, jalur sutra sudah diakui UNESCO 2014 sebagai world heritage ya. Nah, tapi arsip jalur sutranya uh, kami belum dapat informasi ya. Jadi apakah itu mengikuti dari world heritage atau bisa diajukan sebagai memory of the world sendiri gitu. Kemudian selanjutnya di Malaysia selanjutnya. Nah di Malaysia itu koleksi arsip yang berkaitan dengan jalur rempah itu berada di koleksi arsip uh, uh, apa gereja, ya arsip gereja. Kemudian arsip Portugis di Malaka berkaitan dengan uh, apa uh, dokumen Malaka itu ada 12 volume karena arsipnya dijilid. Kemudian arsip perorangan van Brant, ya, jadi arsip perorangan dan yang ketiga eh, eh, dari arsip nasional di eh, Malaysia itu sendiri. Kemudian yang dari Belanda selanjutnya. Ya selanjutnya. Nah sebelumnya naik lagi, yang dari Belanda. Arsip jalur rempah itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok sebelum uh, tahun 1800 dan yang kedua kelompok setelah 1800. Artinya, sebelum 1800 itu arsip VOC dan setelah 1800 adalah arsip uh, uh, masa Hindia Belanda. Yang yang setelah 18 ini 1800 belum diakuis sebagai Memory of the World karena Memory of the World uh, masuk dalam kelompok Sebelum 1800. Lanjut. Nah, berdasarkan cerita tadi dan koleksi arsip yang dimiliki dari empat negara, tentu saja kita akan koordinasi dengan negara-negara lain. Kira-kira arsip-arsip jalur rempah yang ada di negara yang terkait itu apa saja. Maka sesungguhnya bisa kita yakini, ya, bahwa arsip jalur rempah itu merupakan warisan dokumenter yang sifatnya universal, ya, yang memiliki nilai internasional. Tetapi kita harus bisa menarasikannya. Nah, salah satu yang mungkin bisa kita ambil narasi adalah bahwa arsip jalur rempah ini merupakan wahana interaksi, menggambarkan, merefleksikan wahana interaksi antar manusia dan budaya antar berbagai bangsa dan wilayah kemudian sebagai pemicu dan tonggak awal globalisasi dan perubahan budaya dan sosial kemasyarakatan. Nah, yang menarik, Duta Besar Donovan mengatakan bahwa Anda semua orang-orang di Maluku, ya, yang Kepulauan Banda, memainkan peranan penting dalam sejarah Indonesia, bahkan sejarah bangsa-bangsa Eropa, termasuk memainkan peranan penting dalam sejarah pembentukan negara Amerika, ya. Jadi ini juga bisa menjadi satu narasi untuk memperkaya bahwa jalur rempah tidak hanya ke Eropa, tapi juga sampai ke kaitannya dengan Amerika dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini dampaknya, tentu saja jalur rempah merupakan bagian dari jalur perdagangan dunia yang tetap hidup sampai sekarang, yang saya bilang tadi. Komoditas-komoditas rempah sampai sekarang masih ada bahkan secara modern sekarang sudah diolah. Kemudian jalur rempah membentuk dan mengembangkan kota-kota perdagangan di seluruh rute yang dilewati. Pengembangan jalur sutra di Cina ya ini dan jalur rempah di Indonesia sebagai negara maritim ini ini perlu didiskusikan yang tadi disampaikan oleh Prof. Singgi. Ya, ini bagian dari dampak di mana. Satu negara ingin negara, mendominasi negara lain itu dengan cara berbagai macam cara. Ada yang dengan cara budaya, cara ekonomi, cara kekuatan militer dan sebagainya. Dan dalam konteks ini kita ingin diplomasi budaya. Kemudian jalur rempah mendorong perkembangan agama, ilmu dan budaya di sepanjang wilayah-wilayah yang dilalui. Lanjut. Nah berkaitan dengan ini maka sedikit saya ingin menyampaikan tentang program Memory of the World bahwa ada tiga tujuan ya, program MOW itu tahun 92 dibentuk tujuannya untuk apa memfasilitasi preservasi dengan teknik-teknik yang paling sesuai terhadap arsip-arsip yang nilainya internasional ya, kita tahu bahwa arsip-arsip yang berharga itu mengalami ancaman baik ancaman perang ancaman <tuh> dari kerusakan iklim dan sebagainya ya kita harus lindungi dan harus kita tingkatkan aksesnya agar masyarakat dunia bisa membacanya. Dan tentu saja kita harus meningkatkan value ini untuk kepentingan pengembangan, pembangunan, atau untuk kesejahteraan di kemudian hari. Lanjutnya. Nah, dalam rangka untuk step pertama e, mendorong e, program Memory of the World, kita kembangkan di Andri namanya program Memory Kolektif Bangsa, di mana kita akan meregistrasi arsip-arsip yang memiliki signifikansi nasional untuk disertifikat sebagai memori kolektif bangsa. Nah, arsip-arsip yang warisan ini memiliki signifikansi internasional, nanti kita akan daftarkan atau kita ajukan, kita nominasikan sebagai memory of the world. Jadi, tahapan dari nasional, kemudian nanti regional, dan kemudian kalau memiliki nilai dunia, kita akan ajukan sebagai memory of the world. Ini kerjasama antara ANRI LIPI, Komite MUE, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Perpustakaan Nasional, dan Komite Nasional untuk UNESCO. Selanjutnya. Nah, untuk melakukan penominasian, arsip jalur rempah sebagai memori of the World, tentu saja kita akan membentuk tim antar instansi yang terkait tadi di bawah Komite MOE Indonesia, Kemudian kita melakukan identifikasi kasana. ya termasuk sekarang kita sudah lakukan dengan empat negara, nanti kita akan berhubungan dengan negara-negara yang punya potensi menyimpan arsip jalur rempah. Kemudian kita mengintegrasikan menjadi satu daftar koleksi yang lengkap, satu sama lain saling mengisi. Kemudian diautentikasi dan digitalisasi untuk akses bersama-sama. Kemudian kita kembangkan signifikasi dunianya kita gali, kita narasikan untuk kita isi formulir nominasinya dan tentu saja kita perlu melakukan penggalangan dukungan, ya, dukungan dari negara-negara eh, sahabat atau mungkin join nominasi dengan Belanda, dengan Malaysia, dengan negara-negara lain yang memiliki koleksi ini, termasuk dengan mungkin dukungan dari Amerika terkait dengan pertukaran Pulau Ron dengan Manhattan dan sebagainya, ya. Saya kira itu rencana yang sedang kita akan lakukan dan ini tidak tidak pekerjaan setahun dua tahun tapi ini memang ini butuh effort yang <coughs> maaf yang luar biasa di antara kami dan kami butuh dukungan dari semuanya teman-teman semua dari Indonesia ya yang bisa membantu kami memberikan informasi, memberikan uh, satu peran serta saya kira demikian Bu Eli, Bapak Ibu yang biasa sampaikan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak uh, Imam Purnanto atas penjelasannya. luar biasa, Pak. Dan semoga Bapak Ibu masih semangat ya uh, mengikuti webinar ini sampai akhir. Uh, sedikit mungkin tadi. Uh, Disampaikan oleh uh, Pak Imam, bagaimana uh, sangat menarik sekali ada pertukaran follow pertukaran run dengan Manhattan. Begitu ya, jadi ini menunjukkan bagaimana rempah gitu ya, memiliki uh, nilai tawar yang sangat luar biasa. Begitu sampai terjadinya pertukaran dua pulau, uh, bagaimana rempah telah uh, cita rasanya mampu melayarkan ribuan, ribuan uh, kapal uh, dan mampu mendatangkan. Eropa, ke Nusantara, nah, rempah atau jalur rempah ini juga uh, tadi beliau menyampaikan terekam. Nah, ini yang memang pasti, ya. uh, terekam dalam arsip ya, baik uh, lokasinya, kemudian komunitasnya, uh, jaringan pelabuhan, dan hubungan raja-raja uh, uh, Nusantara penguasa. Begitu. Nah, uh, kemarin juga sudah diadakan diadakan rakor jadi ada uh, arsip jalur rempah itu tidak hanya uh, terdapat di Anri namun juga di Cina, Malaysia, Belanda beliau tadi menyampaikan seperti itu dan uh, arsip uh, jalur rempah ini uh, uh, layak untuk dinominasikan sebagai warisan dokumenter uh, karena memiliki signifikansi dunia tadi, tadi menyampaikan seperti itu karena kenapa karena sebagai wahana interaksi antar manusia dan budaya dari berbagai bangsa dan wilayah kemudian juga sebagai pemicu awal globalisasi perubahan budaya dan uh, sejarah Nusantara. Kenapa diajukan diajuka sebagai nominasi uh, Memory of the World? Uh, salah satunya adalah uh, meningkatkan as, uh, aspek preservasi, kemudian uh, akses universal, juga meningkatkan kesadaran terhadap warisan dokumenter. Baik, Pak Imam Gunarto, terima kasih sekali lagi. Uh, selanjutnya. Kita memasuki uh, sesi ketiga uh, yang akan menghadirkan Profesor Dr. Marike Blunberhen. Uh, Ibu Marike, apakah bisa mendengar suara saya? Halo, selamat sore! Selamat sore, bisa-bisa baik, Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya merupakan suatu kehormatan Ibu dapat bergabung dalam uh, forum pada webinar pada uh, sore hari ini. Baik, sebelum nanti Ibu uh, memaparkan uh, presentasi Ibu, sedikit saya menyampaikan uh, biodata Ibu. Nama lengkap Profesor Dr. Marike Blunberhan, kemudian beliau lahir pada 18 Juni tahun 1967. Uh, pendidikan beliau, uh, pendidikan terakhir beliau, PhD uh, Amsterdam, Amsterdam School of Social Science Research University of Amsterdam. Kemudian pengalaman uh, uh, karir beliau pada tahun 2008 sampai saat ini, beliau saat ini uh, sebagai cultural historian and senior researchers di KITLV. Kemudian, juga beliau saat ini sebagai profesor in archival and uh, Postcolonial studies di Leiden University's Colonial and Global History Department. Baik, Ibu Marika, kami persilakan. 20 um, menit, Ibu. Oke, okay, thank you. Iya, yeah, um, uh, saya akan uh, share screen saya. Um, one moment. Okay. So um yeah, Ibu Ibu Yamta Homats, sore, and good afternoon to all of you. Uh, uh first I would like to thank Henri for inviting me to speak here, and uh I also I think uh Pak CE and Pak Imam uh Gunarto undertook sekali um and uh, uh I was very happy to hear this because I I see there is a strong connection between the the, the their speech their their pemicaraan uh what I'm going to talk about uh, so, I am uh, not uh, an expert in the history of the spice route uh, nor of its archives, but I can engage with this theme um, by uh, discussing the polit politics and the political of cultural heritage formation regarding the spice route in the 19th and 20th century and exactly on that theme the two previous speakers also already talked uh, in that context i will also reflect on the pros and limits of what is called the oceanic approach uh, to history and to heritage politics so laud, uh, dalam dalam dalam, the politics of heritage. Um, so, what became clear of the two spe previous speakers is actually that there is a burning question uh, whose spice route are we actually talking about? So, I will discuss this. Uh, this this uh, immediately makes it clear why. Heritage formation and archival politics are political. I will discuss this uh, throughout my talk by example. Oh, oh sorry. wait one moment. So here's the first connection. Uh, sites and objects that transform into heritage of the spice route, like the ships, harbors, companies, archives, manuscripts. Textiles, paintings, souvenirs, and last but not least, the spices and their recipes originating from or made in Indonesia are political. Yet it is not always visible how. Like here, uh, the picture we saw already, one of the most famous ships, ships of these 10 uh, ships we can find on the reliefs of Borobudur. This, uh, the image of this ship in action is a sign of inter Asian oceanic shipping activities of before and during the time this temple was built around 800. And it has been used uh, for that reason in the study and politics of history and heritage. I will get back to this ship later. Uh, now it is situated. Um, here, a related map. And again, uh, maps are also um, in, important in the way the, the three uh, Pembicharian are linked. So keep in mind uh, uh, when you look at maps, which country is actually in the center. This map is a map taken from uh, John Mixich's book about Borobudur, uh, connecting Borobudur to the Asian trade routes. Heritage, moreover has been amply discussed in the field of critical heritage studies, uh, as has been discussed in that field, is nothing. it only becomes. it transforms in meanings given and only does so when people, institutions, or governments decide to keep it. well, we have heard this about how uh, there was first an interest in looking at the sea uh, as part of the silk route and china and uh, how, um, efforts have been made to, to transform it into um, uh, what is it the, the spice route so heritage it implies choices what are we going to keep and what not who is deciding that that for whom not and for whom and how and why so and under which label the same goes for archives they are part and parcel of these politics of heritage formation and from that framework we can also look at one of the of the well the aim, the most important aim of this seminar namely to have the spice route acknowledged as a shared heritage as world heritage or memory of the world and to adapt labels and add descriptions of archives for that aim an immediate question this raises but how is this uh, spice route shared? How equal is it shared? How can it be related to the World Heritage Program's universal values? Who decides this? For whom? And for whom not? However, we can also say that centralizing the spice route within Asia instead of looking at the spice route from the decks of the colonial trading companies or the colonial and post-colonial states. As we can see on this map, oh, sorry. Where uh, Europe forms the center can be a liberating and mobilizing idea. Move away from the Western centered perspective to an Asian centered perspective of history. Through the prism of the spice route, and its oceans, we can try both for archives and heritage sites to unravel their past in different ways than the reasons for which they have been kept or are kept today. It can be liberating to look at the VOC archives kept in Anri, not through the prism of a Dutch colonial trading company that once organized these archives, but through the prism of an inter Asian and global spice trade of maritime activities, of which the Indonesian archipelago was part long before the VOC, VOC stepped in violently. So, back to the example. Let's take a clo closer look at this ship as depicted on the Borobudur relief. We know that it is part of the first gallery, the lower wall series of the reliefs uh, of the main wall, depicting uh, the series that depicts the lives of the people who later would become uh, previous lives of the people who would later become Buddhas. But let's just forget about this for a while and look at the ship. The image gives a strong idea of movement. The ship is in action on wildly curved whales as if on sea. Also, we can see details of the ship construction. It has outriggers, several sails, and it is clearly meant uh, and moved by real people. We even can see their faces. Over time, since the, and I have to do like this, rediscovery of Borobudur under the British regime in 1840, and its subsequent cleaning by Japanese workers its documentation and opening up for a larger public, indonesians and foreigners alike. and in the context of the scholarly study in colonial and post-colonial times, this ship has become one of borobudur's most famous ship. it is considered as the ship of borobudur and one of the best sources of information on ancient indonesian ship construction. and here i quote two uh, uh, scholars. As such, it, is also, it also reflects a particular scholarly interest emerging in the 1920s and 1930s, namely in how details on Borobudur's reliefs could give us insight into the daily life, ways of dwelling, here you see the full relief, musical traditions, etc., of commoners in Java around 800, as a source of local history, so to say. But Pak Iman already said it's difficult to, um, to know whether these uh, scenes depict Japanese life. The ship on the Borobudur relief, decades decolonization wars and regimes later, provided the model for the re reconstruction in 1982 of what on its post 1980s Wikipedia page is now called a Borobudur ship. The Samudra Raksa. Here he is again. So I can be very short about it, but it was uh, reconstructed uh, at the initiative of a foreigner actually, uh, but who, uh, with the help of scholarly rec reconstructive research and the interest and work of experienced Indonesian shipbuilders, reconstructed this ship. And as uh, we heard, uh, it was taken all the way uh, to um, Ghana in 2003 and 4. To uh, illustrate uh, the links between Indonesia and Africa. Now, let us return on, uh, to the ship on the relief of Borobudur. I'm sorry for the bad pictures, but uh, I couldn't do it better. Here we see the same ship again in 2018, framed on a wall in. The National Museum of India in New Delhi. We can encounter the ship elsewhere in India. For example, uh, at least two years ago, on a wall of the National Archives in Delhi, or in books of nationalist Indian historians writing on India's ancient past from the 1920s onwards, like this one. Here, exactly the same relief with exactly the same ship. That was used in colonial and post colonial Indonesia to study Indonesian vernacular shipbuilding techniques and maritime activities is used to tell yet another great story about pre colonial inter Asian maritime mobility. But here, India is the center. It is the history of greater India. Uh, in that history, Developed in the early 20th century, India became depicted as the center of a spiritual Hindu Buddhist civilization that, since ancient times, had spread its wellness from India via the maritime routes, uh, so the spice route, uh, uh, crossing the Indian Ocean over a receiving southern region, including Indonesia. To its influential believers, so scholars, but also uh, a much wider group of uh, Asia aficionados, Greater India or the idea of Greater India provided the superior standard for understanding culture in what we now call Southeast Asia, including Indonesia. In my present research project, I study. The makings and global spread of this still very influential image of Greater India as a way to do to imagine Asia. I focus on the networks of scholars, pilgrims, art collectors, and spiritual seekers, on, on their networks and on their knowledge exchange, and explore how these enabled the development of what I refer to as the moral geographies of Greater India. So again, I'm talking about. The, the long 20th century in which this image was created oh. so i refer to this as a moral geography uh, because to emphasize the political uh, mechanisms it involves it is about people's projections of moral ideas on the region that is today south and southeast asia which they identify as one as one Superior uh, spiritual civilization, but that has Hindu Buddhist characteristics, characteristics, and its origin in India. Significant for the larger problem, these moral geographies, as you can see on this map, encapsulate India, uh, Indonesia. Sorry, and they ignore the predominantly uh, Islamic population, the largest of the world. This image of Greater Hindu Buddhist India lingers on worldwide. We find it in the average prestigious Asian art museum, like here in Paris, in which uh, or in popular culture, like the famous movie Eat Pray Love, in which uh, Borobudur, by the way, appears as a Hindu temple, but in which Indonesia figures as a predominantly Hindu Buddhist country, and is absent in the galleries of islamic art. the indian ocean, as a host of inter-asian maritime activities, is pivotal to this image. now, if you remember the maps in the previous speech and the map i showed, very often the map on inter-asian uh, trade activities has india as its center. so here is the map from uh, used by john mixage, but uh, Pierre-Yves Morgans map has the same center. Greater India started out in the late 19th century as a scholarly concept and became a nationalist political project most clearly embodied by the Greater India Society founded in Calcutta in 1926 by young Indian intellectuals and historians who were trained by French orientalists. This society aimed to study that history and revive India's role as a benign civilizer and, uh, what is it, pelopor in the modern decolonizing world. Against that background, oceanic approaches to history and a focus on the Asian mobility of ancient times became a booming trend. It was already the case for uh, historians and archaeologists. And Indian nationalists stepped in. So, um, sorry, that's too early. So, in a foreword of a book and a typical book with the title Revealing India's Past, published in 1939, the famous French orientalist Alfred Fouché, one of the teachers, um, reflected on the trends of that time called Pacific Ocean Congresses. That archaeologists had been organizing in Asia since the late 1920s. He suggested to also organize Indian Ocean Congresses, where he reasons scholars could contemplate, and I quote him or um, his way of speaking, the remarkable Hindu Buddhist civilization of Asia. To understand this civilizational puzzle, he argued. One had to recognize that India was the center and cornerstone. The island of Java, in what was then the Netherlands Indies, was in that same regard, and I quote him, only an Indian colony, as he had explained in a public lecture much earlier. Fouché did not seem to care whether local subjects in Java, colonized by the Dutch, and forming a majority of Muslims since at least the 16th century would agree with this. Nor would he have imagined the potential violence of this common scholarly habit of this, his time, namely treating what today are South Asia and Southeast Asia as a single cultural region. Against this background, I would like to briefly reflect on the pros and limits of oceanic approaches to the study of asian history and to the management of its heritage. i actually think it already became very clear from the previous two speeches when you look at this from the perspective of china's interest in dealing with the indian ocean. over the past three decades, in the context of a widely felt discomfort about states and Colonial centered historiographies and about the artificial boundaries of area studies, the Indian Ocean has once again become a popular frame for historians of South and Southeast Asia. There is even a journal entitled Indian Ocean Studies. This effort is thus driven by historical and emphatic efforts to understand marginalized local. And diasporic perspectives. As the example of the French Orientalist Fiché, Fouché and the book Revealing India's Past shows, however, the framing of trans regional geographies as an analytical tool is not new, but rather is indebted to older colonial scholarship, as others have pointed out. Um, uh, that was also very problematic. Sure, the Oceanic approach to Asian history has proven to provide an effective way of decentering a history that is dominated by Western centered and state centered history writing, and that moreover dwell on colonial structures. But it has a risk. The first one is the risk of changing the one. Greater entrepre entrepreneurial seafaring man perspective by another. The second is the risk of essentializing views on the region as a cultural unity and in doing so, reifying re or repeating the idea of greater India. Maps. Of a Buddhist uh, pilgrimages in the world, like this one, provided by UNESCO in 1956, in that regard, much the moral geographies of a greater Hindu Buddhist India. You can see, uh, uh, well, namely, in the sense that they can have the effect of excluding or neglecting other perspectives, like Islam in Indonesia. As you can see here, Indonesia is part of this Buddhist greater Buddhist world. Stories like that of Greater India that tend to please and self-felicitate divert us from the obligation to remain critical and also ask of the why of such stories, why they are told. For as said, their aim is indeed to decenter, to tell a history. That alternates from that other extremely dominant way of looking at history, the one that centers the West. For, yeah, I have to go there. The Indian Ocean and the spice route also play a crucial role in the history of what we can call a greater Holland, in which the image of adventurous, entrepreneurial men who would spread their wings to discover the spice world. And the Dutch as a great seafaring nation is celebrated without any mentioning of the violence it involved. We here know that story all too well. It can be illustrated by the celebration of the so-called discovery of the spice route in paintings of the returning ships to Amsterdam at the end of the 16th century or in the 19th century, for example, by the many statues of Jan Pieterszoon Kung. Which were erected in the Netherlands and in the Netherlands Indies. Uh, and that are now highly criticized in the wave of calls to decolonize institutions and smash statues of such former colonial heroes. But back then and there in the 19th century, Kuhn was not commemorated as a tyrannical, violent man. Responsible for the murder of approximately 15,000 people in the Banda Islands in 1621. No, he was honored as the founder of the large, rich, and modern colonial empire of the Dutch East Indies. Again, while highly disputed, also this story lingers on, unfortunately, and we know that story all too well, which is why, except precisely. Alternative Indonesia centered views on the spice route are much needed. So, let me return in the final part of my talk to the ships of Borobudur and look at it from the inside, that is, from Java in colonial times. I choose an example from the book I published and wrote together with Martijn Eickhoff on the politics of heritage formation in Indonesia. Uh, and I end with a question. In 1838, a solitary Chinese man visited Borobudur, which only recently had been opened up, and he stopped to contemplate its reliefs. He returned often, took books, studied, and compared the reliefs. The one relief that caught his attention most did not directly concern the Buddha. It showed one of these 10 ships, he didn't know that yet. Uh, and uh, he, saw, he recognized it as a Chinese junk. The Dutch painter Seberg, who made this painting in 1938, uh, watched him. And what and we know about this Chinese man uh, from Seberg's travel diary, Seberg saw this Chinese man as the true lover of antiquity. The painter himself, during a starry night at Borobudur, had been enchanted by the sublime temple and longed to understand it. He called it a world monument, as though anticipating future appropriations of the temple. But the Chinese visitor may have come to other interpretation. Was the man, we can wonder, contemplating an alternative past world? Situating the world in wider and older Japanese Chinese maritime connections. The point is, we know a lot about the ways Borobudur was rediscovered and cleared by Japanese workers in 1814 under the British regime and how this is commemorated. But we know almost nothing of Borobudur's solitary Chinese visitor. But what we can be sure of is that the Chinese visitor carried. Along with the books, his own frames of knowledge, thinking, and beliefs to identify with the temple. What he saw as important and meaningful was perhaps facilitated by state supported archaeological interventions and heritage politics, but not imposed on him. To conclude, the spice route offers indeed a great means to look beyond colonial or national national state-centered framers of history, a means to decenter, to break open and to look at the region of Asia as a mobile maritime world full of maritime activities that shape the spice route, and vice versa. The aim of Oh, this webinar series and uh, a much longer project of research shared heritage and how it can be acknowledged as a world heritage site or a site of the memory of the world this all i believe can be for the good and can also help to open up new more inclusive vistas of historical research and more transparency about archiving and its politics but we should all the time also be aware that such initiatives are part and parcel of an ongoing political process of heritage formation. Reframing, recentering, it is all also about making choices, following certain alternative trajectories and perspectives, and in doing so neglecting or excluding others. Now I could develop a little bit more, but I don't know if how much time I have. ada Waktu? Oh, okay. So, some problems I can mention. What is kept in national archives and that we can relate to the spice route or what we know of heritage sites, objects, and manuscripts related to it, whether in Indonesia, India, the Netherlands, or China for that matter, much of this is created in colonial beyond the colonial. And we can search for local knowledge, but we should also ask what is colonial about local knowledge if it has been conserved in colonial times which was not there sorry, equality was not there sorry okay uh, i think there's a uh, trouble in uh connection yeah. yeah. oh okay please uh, continue Okay, so there was no relation, no equality, uh, of course, in the spice fruit. Uh, we only have to think of the monopolies created by the Portuguese and then the VOC. Or, or the violence, multiple sites along the uh, spice Route. So in Indonesia, but also elsewhere, get in the place in the way archives can be disclosed, and then in and the way we tell and relate to that history. In that regard, in time, archives can solve this partly easily by displaying modesty. Archives were never neutral, so we cannot pretend to find greater truth in the, in the National Archive. If we want to listen to alternative voices, we also have to search outside. And look at the kind of release, self included, a demand of modesty. Um, who, uh, for in my case, who has studied the politics of heritage by following certain objects and the social polit political biographies of certain sites over time. We historians also have to be aware that whichever objects and whichever route we follow. Whether an object from Borobudur to it back to Indonesia, whether from inside archives of colonial trading companies to those of the inter Asian spice route, we make choices and create our own margins. So, Yeah, terima kasih, ya. Hope for Thank you very much. Great present. Baik, Bapak Ibu sekalian, kolom chat sudah dibuka. Nanti, Bapak Ibu. dapat memberikan pertanyaan dalam bahasa Indonesia karena uh, Ibu Marika juga nanti akan menjawab dalam uh, in bahasa right I, uh, Ibu Marika uh, uh, station, station in bahasa right oke okay, baik ya. uh, uh, barangkali uh, mungkin Bisa. saya ya, mudah-mudahan hubungannya sudah baik karena kami tidak jelas mendengarkan Ibu Marika tadi pada intinya uh, menjelaskan atau memberikan gambaran berbagai situs di dunia, diantaranya adalah di India. Ya. Jadi uh, di situs di India tersebut uh, terdapat, uh, ya, karena uh, India kuno merupakan pusat sejarah berupa di mana jalurnya melewati Samudra Hindia dan uh, termasuk di dalamnya adalah Nusantara. Ini juga uh, koleksi yang terdapat di Borobudur. Di mana uh, relief kapal menggambarkan uh, mengangkut orang dari luar uh, Jadi ada pertukaran budaya di sana. Gitu. Berbagai situs tadi uh, kemudian ada juga di China uh, dan juga Belanda. Baik, Ibu Marika, uh, terima kasih uh, atas uh, presentasinya. Selanjutnya akan kami bacakan. Ya, ini pertanyaan yang masuk sebetulnya untuk Prof Singgi uh, nanti pertanyaan terpilih uh, akan kami eh uh, uh, kepada uh, Prof Singgi. Penanya pertama dari uh, uh, Ibu Nuning harian Haryati nanti. Uh, Pertanyaan ibu akan kami teruskan ke Prof. Singgi. Jadi, ibu terpilih sebagai penanya pertama ke Prof. Singgi. Kemudian, pertanyaan dari uh, Ibu Siti Rohani ini juga nanti akan kami uh, teruskan ke Profesor Singgi. Dan pertanyaan dari Pak Redo Afrilian ya, dari Yogyakarta, seperti itu. Nah, kemudian, ini ada beberapa pertanyaan untuk Pak Imam Gunarto. Pak Imam, apakah uh, jelas mendengar suara saya, Bapak? Ya, jelas-jelas. Baik. Jelas. Uh, pertanyaan pertama itu dari Ibu Eko Suryanti dari Yogyakarta. Uh, Ibu uh, Eko Suryanti, apakah masih uh, ada dalam uh, Zoom ruang Zoom ini? Ya, masih masih okay, Ibu. Baik, kalau Silakan Ibu langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Imam. Ya, Ibu Eko silakan. Silakan Bu Eko di uh, unmute dulu Ibu. Ibu, halo, di unmute dulu Ibu. Suaranya tidak terdengar. Ibu masih mute, di unmute dulu. Oke, oke. Oke. Oke, suara sore ya. Ibu. Bisa bisa dengar suara bisa ya? Ini sore Ibu silahkan. Eli Ruliawati, selamat. Bapak Ibu Gunadi ya. dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, ini saya Eko Sariati dari Pemda DIY. Ini mau bertanya pertama-tama saya sangat apresiatif sekali, sangat apresiatif sekali dengan upaya Andri, ya pemerintah pusat uh, dalam melakukan persembahan aset jalur rempah sebagai memori dunia yang mungkin nanti jadi obat heritage ya, yang dimana ini membutuhkan aset yang sangat kompleks dengan berbagai media dari berbagai bahasa dari bangsa dan mungkin posisinya menyebar ke berbagai daerah ke berbagai negara. Nah pertanyaan saya bagaimana perjuangan untuk pengelolaan tersebut dari penelusuran, akuisisinya, kemudian pelibatan sejarawan, ilmuwan-ilmuwan dari lintas disipliner, kemudian biayaan untuk itu bagaimana? Karena ini juga hampir sama dengan perjuangan dalam memperjuangkan arsip di daerah istimewa Yogyakarta untuk kesempatan DIY ini. Bisa pikir ini sangat sangat apa contoh best practice-nya kayak apa Pak biar bisa kami contoh di DIY Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih, Ibu Eko, atas pertanyaannya. Langsung saja, pada pertanyaan kedua ini terpilih eh, dari Ibu Evi Sofia Manurung dari eh, Sumatera Utara. Ibu Evi, apakah monitor masih ada dalam eh, ruang Zoom ini? Ibu Evi Sofia Manurung dari Kanwil Kementerian. Hukum dan HAM Sumatera Utara. Baik, kalau saya bacakan saja pertanyaan beliau untuk Pak Imam Gunarto. Pak Imam, arsip jalur rempah sebagai memory of the world apakah sudah didaftarkan ke UNESCO? Bagaimana cara membangkitkan ingatan masyarakat Indonesia terutama bagi kalangan generasi muda terkait dengan jalur rempah itu sendiri? Terima kasih Pak Imam. Itu pertanyaan kedua dari uh, Ibu Evi Sofia Manurung. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari uh, Bapak Redo Afrilian. Bapak Redo Afrilian dari... Pertanyaan beliau, Bapak Imam, arsip uh, jalur rempah dan poros maritim... Dunia Memori Rempah Nusantara yang merupakan kelanjutan dari webinar sebelumnya menarik terutama bagi peneliti dan mahasiswa sejarah terutama yang berfokus pada jalur rempah. Pertanyaan saya adalah seberapa besarkah kemampuan naskah dan juga arsip dalam menganalisis perkembangan jalur rempah di mana jalur ini bukan hanya sebatas transaksi perdagangan saja melainkan melalui jalur rempah ini menghubungkan berbagai bangsa, suku, ras, etnis bahasa bahkan tidak hanya sampai di situ agama pun berada di dalamnya penyebaran agama ikut mendapat pengaruh dari jalur rempah ini dan juga seberapa besar pengaruh jalur ini setelah jalur rempah atau jalur perdagangan tradisional ini mulai meredup dan rempah mulai ditinggalkan begitu Pak Imam pertanyaan dari Pak Aprilian silakan Pak Imam untuk menanggapi tiga pertanyaan nanti se selanjutnya sebelum nanti ada pertanyaan ibu untuk ibu Mariko. Baik terima kasih ibu moderator. Uh, terima kasih ibu Eko Suryanti. Uh, bagaimana strategi mengintegrasikan arsip di seluruh daerah dan di seluruh dunia gitu. Kebetulan Andri memiliki pengalaman cukup lama bekerja sama dengan berbagai arsip nasional. Jadi yang pertama tentu saja uh. Uh, kita bekerja sama uh, uh, apa membuat MOU dan kerjasama dengan beberapa negara. Kebetulan dengan Belanda itu sudah sejak lama, kemudian dengan Cina, dengan India, dengan Malaysia itu sudah jalan. Jadi tadi uh, <tuh>, apa, saran dari Ibu Marike agar diperdalam arsip-arsip di Indonesia, India, Nederland, dan China Kebetulan kita sudah punya ikatan kerjasamanya dan kita punya pengalaman ketika kita mengajukan arsip gerakan nonblok, kita bekerjasama juga dengan eh, eh, dengan eh, India, <tuh> kemudian kita mendapat dukungan dari China, dari Nederland gitu ya. Jadi eh, itu pertama dari aspek formal ya. <tuh> yang kedua dari aspek yang nonformal tentu saja kita mengembangkan hubungan persen to persen di antara teman-teman uh, Arsip Nasional dengan teman-teman dari uh, Arsip Nasional di negara-negara tersebut. Ya, jadi komunikasi tidak hanya dilakukan secara formal tapi juga secara informal. Nah, <tuh> itu yang selanjutnya uh, saat ini <tuh> sebetulnya ini masih tahap awal ya untuk jalur rempah di, di bersamaan dengan jalur rempah kita sedang mengajukan dua sebetulnya yaitu arsip eh, Soekarno yang keberadaannya juga di berbagai negara kemudian arsip gerakan non blok yang kita join nominasi dengan eh, Serbia dan dengan eh, India ya jadi kerjasama join nominasi dengan negara-negara lain sudah sudah biasa nah kemudian secara uh, internal di dalam negeri kita mengembangkan tadi namanya program uh, memori kolektif bangsa jadi uh, ini bagian dari proses dalam tanda petik ya akuisisi kalau akuisisi teman-teman itu memahaminya kan menarik arsip dari lembaga kementerian swasta perorangan gitu nah dalam konteks uh, memory of the nation atau memori kolektif bangsa kita melakukan identifikasi dan pendaftaran ya terhadap arsip-arsip memiliki nilai nasional yang kemudian kita akan sertifikasi ya kemudian ini menjadi trigger untuk daerah-daerah agar eh, bisa menyelamatkan arsip-arsip yang bernilai guna tinggi itu apabila eh, dari arsip-arsip yang bernilai nasional tadi Ternyata memiliki value internasional, maka kita akan ajukan secara internasional sebagai memory of the world. Contohnya begini: jika kantor-kantor arsip yang kebetulan di kota-kota pelabuhan memiliki arsip-arsip tentang bagaimana proses pelayaran jalur rempah di, 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 di daerah tersebut, maka kita akan data dan kita akan sertifikasi, kemudian kita integrasikan menjadi satu informasi bersama ya yang semuanya nanti didigitalisasi oleh masing-masing daerah ke masing-masing negara yang diintegrasikan informasinya. Jadi arsipnya tidak ditarik jadi satu, arsipnya masih terdesentralisasi tapi informasinya dinarasikan sebagai satu kesatuan ya. Jadi membuat satu cerita menjadi lengkap. Ya, jadi itu untuk Bu Eko. Kemudian Bu Evi, ya ini sedang kita daftar sedang kita persiapkan. Jadi sekarang ini baru identifikasi dan pematangan konsep, ya. Kita mau memulai arsip jalur rempah mulai kapan? Apakah mulai dari Treaty of Breda tadi atau mulai dari uh, patung uh, gambar relief Borobudur karena relief itu juga bisa dikategorikan arsip, ya. Ya, jadi uh, tinggal nanti kita mencari ya atau sejak zaman Portugis, berarti kita harus mencari arsip di Portugal, di Spanyol, dan sebagainya. Nah ini masih dicari, ya. jadi masih pemantapan, masih pendalaman eh, apa, eh, konsepsi untuk di, disatukan, nanti dinarasikan. Jadi yang masalah yang berat itu kan menarasikannya. Ya. Nah kita masih eh, masih melakukan pendalaman-pendalaman, kemudian mengkonsepsikannya. Nah tentu saja kita Uh, ini tidak bekerja sendiri. Ya kita bersama-sama dengan Kementerian Lembaga dan lain-lain, termasuk kita sebetulnya menginginkan generasi muda itu ikut berpartisipasi. Jadi uh, ini sebetulnya uh, Pak Dirjen dan Pak Kepala Andri itu sudah naikkan MOU agar jalur rempah ini baik itu sebagai World Heritage maupun sebagai Memorial of the World itu di inklusivitas di 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 dimasyarakatkan kepada seluruh masyarakat. Tidak programnya pemerintah, tapi menjadi programnya bersama. Nah tentu saja webinar-webinar semacam ini kita ingin menggali saran-saran, uh, masukan, mungkin ada ide-ide inovasi dari daerah, dari mana saja, sehingga ini menjadi gerakan bersama. Bukan hanya gerakannya karsipan, bukan hanya gerakannya kemdikbud saja, tapi gerakan seluruh masyarakat gitu ya. Itu itu yang sedang kita lakukan, ya sehingga uh, kini bisa membangkitkan ya agar nilai-nilai sejarah itu juga dipahami oleh generasi muda. Kemudian yang ketiga Pak Alfredo, tentu saja arsip maupun naskah itu kontennya hanya bisa di, di apa ya dibunyikan ya menjadi satu yang bernilai itu oleh oleh kita ya oleh para peneliti oleh kita semua. Jadi Se sebagus apapun arsipnya, sebagus apapun naskahnya, kalau kita tidak bisa mengelola konten itu dengan baik, mengelola konten dari uh, Angel angle yang pas ya, sehingga uh, sesuai dengan kondisi zaman, ya tidak menarik ya. Kita harus uh, mencari atau memeras cerita-cerita arsip itu, cerita-cerita sejarah itu menjadi kekinian ya, seperti <tuh> Uh, ya before and after ya dulu kayak gini sekarang begini <tuh> kemudian kita bisa cerita mengapa ini terjadi perubahan dulu semacam ini ya nah ini pertanyaannya kedua kapan meredup ya jadi itu kejayaan rempah itu dalam masa kolonial itu abad 15 sampai abad 17 abad 18 itu sudah mulai penurunan karena sudah ada proses industrialisasi yang masyarakat itu masyarakat Eropa katakan saja sudah bergerak ke, ke ke, zaman industri yang dibutuhkan tidak lagi rempah-rempah tapi yang dibutuhkan adalah energi maka waktu itu yang dicari batu bara kemudian minyak dan sebagainya yang mulai mau energi ya untuk menggerakkan proses revolusi industri yang bergerak di Prancis ya jadi mulai abad 18 itu ada ada proses peredupan rempah itu ya karena mungkin juga teknologi sudah menemukan satu ramuan-ramuan penghangat ya tidak hanya dari rempah-rempah tapi dari zat-zat lain karena proses industrialisasi gitu ya nah ini juga menarik perlu kajian dan ini e, perlu berbagai disiplin ilmu yang membahas hal-hal semacam ini saya kira demikian yang bisa saya jawab ya mohon maaf kalau ada kekurangannya terima kasih <tuh> Baik, terima kasih Pak uh, Imam Gunarto uh, atas uh, penjelasan terhadap pertanyaan beberapa peserta. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Marike. Nah, ini pertanyaannya dari uh, Bapak Hardiansah dari Bengkulu. Nah, Bapak Hardiansah apakah masih berada di dalam uh, Ruang zoom ini, di dalam forum ini, baik. Kalau tidak, saya bacakan saja Ibu Marike, pertanyaannya: the question is, jika ada pengaruh India dan Eropa dalam memperluas jalur rempah, sejauh mana peran orang Nusantara sendiri dalam memperluas spektrum jalur rempah? Mengingat diaspora orang Nusantara ditemukan pula hingga Madagaskar, ya. kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Nur Hayati. Dari Kementerian Perhubungan, Ibu Nur Hayati masih ada dalam forum webinar ini. Kalau tidak, saya bacakan saja langsung. E, guna mewujudkan pengakuan dunia bahwa Nusantara adalah poros jalur rempah sejauh mana e, bekerja sama dengan negara-negara yang dilewati oleh jalur rempah terkait arsip jalur rempah yang mereka simpan, gitu. Kemudian pertanyaan ketiga dari Bapak Abadianto. E, Apakah uh, Ibu Marika memiliki arsip rute jalur rempah khususnya dari Eropa dan Nusantara? Bagaimana yang Anda tahu tentang pelaut Bugis selama era Napoleon Bonaparte? Wah ini uh, tiga pertanyaan oh. ini untuk Ibu Marika. Silakan Ibu Marika. Time is yours. Uh, pertanyaan yang Uh, pertama yang dan yang ketiga uh, bersama karena uh, kalau saya mengerti dengan baik itu tentang uh, perang uh, um, ehtata Sama Uh, where is it? I think uh, uh, there is a trouble in uh, connection. Uh... Oh. Bisa dengar saya? No? Yeah. Can you hear me? Silakan dilanjut. Uh, memang saya... Silakan dilanjutkan, Ibu. Saya mendengar saya dua kali. Oh, ah, um, Oke, okay, uh, kalau uh, mau tahu, uh, peran uh, orang Nusantara dalam um, sejarah uh, jalan rumpa um, uh, itu perannya menjadi lebih besar. Kalau uh, zoom in kalau uh, meneliti sejarah itu dari perspektif uh, orang nusantara, uh, tentu saja uh, itu, tapi itu sulit untuk uh, mendapat karena banyak asib-asib uh, created atau dibuat dalam zaman kolonial dan dengan judo, uh, uh, dengan tujuan yang lain. Tapi yeah, kalau um, shift perspective, um, you can make ternate um, the center of the uh, spice route. Then ito penting uh, kana di It was the center uh, of the, the spice creation or one of the centers. Tapi painting Kalamau meneliti peran. It is selalu history adalah tentang hubungan. History is relational, so uh, there are power relations, also internate, uh, other parties. And the good thing of zooming in is actually to show these different perspectives. Um, and moving the perspective to Ternate may help us doing that, um, precisely because history, uh, until a long time, has followed the perspective of the, the creators of the archives, the trading companies. Um, so it was like on the way the Indonesian government involves um, other groups to uh, try to understand history differently, not only the government or the archives, banyak bangsa. Tapi so harus most of the archives, manuscript archives, are colonial. And then uh, to look at uh, sites. material remains of the past uh, itu bisa, bisa uh, tolong untuk, untuk mengerti lebih baik perspektif uh, lokal so ini penjawab saya tentang pertanyaan pertama dan ketiga tapi yang kedua um, saya kurang dengar bisa mungkin repeat oke okay, uh, pertanyaan kedua saya ulangi uh, dari Ibu Nur Hayati pertanyaan beliau uh, pada Ibu Marike guna mewujudkan pengakuan dunia bahwa Nusantara adalah poros jalur rempah sejauh mana bekerjasama dengan negara-negara yang dilewati oleh jalur-jalur terkait uh, maaf saya, saya. Okay. Um, So in, ini pertanyaan tentang um, the way to get Uh, the spice route acknowledged as a World Heritage Site. Kalau itu, yeah, memang, itu, banyak, negara, banyak, private enterprises, banyak, uh, uh, individual, uh, termatsuk. So uh, you can only do this by collaboration. So ya yeah, maaf uh, saya uh, harap itu penjawab uh, tentang pertanyaan itu. Oke, okay, no problem Ibu Marika. The next question, Ibu Marika, uh, do you have any archives about sailors on spice trade routes especially from Europe and archipelago? What do you think? uh, was there any exchange of sailors between spice ships during the spice trade? How do you know about boogie sailors during Napoleon Bonaparte uh, era, era in Mediterranean? Oh maaf. Oke, okay. terima kasih. Okay. Maaf seperti saya okay. sudah bilang saya sejarawan. salmon, uh, spice fruit um, so the bit tend to such uh, there were exchanges between sailors um, so there are a number of historians who also in the Netherlands who, who, uh, uh, who write about this but th this is not my my field um, but there are various ways in which uh, the manning of ships are registered. You can uh, trace individuals. you can see who was who which people were on the ships. Um, but yeah, I'm sorry. Uh, my My talk is more about uh, how. Bagaimana uh, asib-asib dan situs uh, warisan budaya dibuat dalam zaman uh, abad sembilan uh, belas dan uh, abad ke-20? Oke, okay, eh, ibu mari ke. Uh, Sebenarnya ini banyak juga pertanyaan-pertanyaan pada ibu, tapi ini memang uh, terkait dengan. Uh, uh, mungkin satu lagi Ibu untuk uh, pertanyaan uh, kepada Ibu Marika dari Ibu Dian Pertiwi. Eh uh, I'm very interested to uh, in the explain, uh, explanation of archives uh, in the form uh, of inscription namely reliefs. However, uh, in archiving in archiving itself, we are concerned with the life cycle records About uh, archives, uh, use and maintenance until archive uh, sinkage with the relief archives uh, form. Uh okay. Okay. Yeah, thank you. Um, uh, I'm not sure. It, so it's about how to make maintain what is inscribed in text or in in uh, monuments and uh, yeah I, I, uh, I do, do understand that 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 is a very important uh, part of both archival management and, and curating and, and preserving and is part and parcel of of disclosing and giving access to to text um, uh, and it, it demands the expertise of uh, paper restorations, paper restore, restorers, also to know uh, uh, how to ma maintain um, and, and when to intervene again, uh, if that is what you mean by cycles. And the same goes, of course, uh, for uh, a temple like Borobudur, where indeed reliefs um, are... Are inscriptions of images in stone and images that tell histories, and we need to uh, maintain them uh, because of weathering, and we need to um, uh, to watch watch out that, that it will be kept, and uh, yeah, that, that is for Borobudur, but also for archives. Uh, it is. Um, what is difficult is that many parts of Borobudur are scattered over the world. Uh, like, if you want to follow more perspectives, uh, many archives that belong together are also scattered over the world. Um, but that is how yeah, the, 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 these journeys of archives and objects also are, are stories about maritime activities, about power relations. But that's not your question. Um, but yeah, it, it's a nice uh, comparison and, and a, a very important, uh, crucial task of, of of heritage management. Okay. Baik, terima kasih Ibu Marike atas jawabannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, uh, karena waktu juga seharusnya memang kita uh, sudah. Selesai ya pada pukul 16.30. Tapi apa, eh, mohon izin eh, Pak Imam Gunarto dan Ibu Marike untuk eh, dapat memberikan eh, final remarks atau eh, closing statement atau sedikit kesimpulan eh, seperti itu eh, kurang lebih selama satu hingga dua menit. Silakan Pak Imam. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Mengajukan arsip jalur rempah sebagai memorial of the world itu bukan pekerjaan yang mudah, karena arsip yang diajukan bukanlah arsip berbahasa Indonesia. Itu arsip-arsip kuno, semua Ber, berbahasa Belanda kuno, tulisan tangan, paleografi, dan tidak semua orang bisa membacanya. Kemudian itu membutuhkan kerja keras, tidak cukup kerja keras, tapi harus kerja cerdas dan cermat. Nah, kemudian marilah kita bersama-sama bahwa ini harus harus menjadi kerjaan bersama bahwa kumpulan pulau-pulau nusantara agar tetap kembali bersinar seperti 350 tahun yang lalu menjadi pusat uh, kunjungan dan pusat uh, magnet dunia dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita kompak bekerja bersama saya kira demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima Wah, kasih, Silakan, Ibu ke. Ya, terima kasih. Terima, terima kasih, Pak Iman. Uh, I, I can only um, agree. Uh, 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 itu begitu penting untuk kerjasama, untuk uh, meneliti sejarah yang sangat kompleks, uh, uh, indi dengan banyak-banyak bahasa. Uh, dan juga itu tentang a uh, power multiple power relations, Dan then precisely can I Harus, Haroes Manchoba perspektif perspectief Yang Paling Banyak, dan uh zyas nam the Kali um to denken... it een centraal Dalam uh, project. Um so uh, it'd be good also to Include in, in the aim of recognizing a world heritage, uh, an archive or, uh, of the spice route, the uh, a uh, World Heritage, to include also the difficult histories and, and uh, the problems between nations, the violence that are part and parcel of the, the spice route. It, it is not only about uh, cultural exchange. Um, tapi ya, yeah, saya uh, applaud uh, the initiative, and um, yeah, I hope to, to be able to contribute in any way. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih, uh, Ibu Marikel dan juga Bapak Imam. Uh, tadi sudah. menyampaikan secara langsung kesimpulan uh, uh, dari dua panel uh, itu Pak Ibu dan Ibu Mariko. Baik Bapak Ibu kalian karena waktu jualan dan ini juga Pak juga akan segera meninggalkan uh, room uh, room pada sore hari karena ada agenda lain. Uh, kami atas nama uh, panitia penyelenggara mengucapkan uh, terima kasih. E, partisipasi kebersamaan Bapak-Ibu dan juga kepada para narasumber, kami mengucapkan terima kasih atas e, pencerahannya e, kepada kami semua dan juga e, apa bagi pelajaran bagi kita semua baik Bapak-Ibu, sekalian saya, saya pribadi atas nama e, moderator mengucapkan atau mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan e, e, dan Sebagai akhirul kata, saya langsung saja mengucapkan terima kasih. Salam sehat, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para narasumber dan moderator atas diskusi pada sore hari ini. Hadirin yang kami banggakan, sebelum menutup acara sore hari ini, kami informasikan bahwa Bapak dan Ibu dapat mengunjungi pameran memori rempah Nusantara secara langsung dengan menunjukkan hasil rapid test non-reaktif dengan maksimal jumlah pengunjung 20 orang setiap hari serta mendaftarkan diri melalui tautan bit.ly slash rek memori rempah Nusantara. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak bisa berkunjung secara langsung, dapat mengunjungi pameran virtual melalui tautan eheritage.id slash arsip underscore rempah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Atas nama Panitia Penyelenggara, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas Perhatian Bapak dan Ibu, selanjutnya kami silakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Andri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.